i don't know sore Selamat sore Selamat sore Pak Pendeta Selamat sore, Pemirsa. Pemirsa. sore, Shalom Shalom Pak Pendeta Ya, Shalom Ya, Shalom Pak Pendeta Shalom semua Matteo sudah ada. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Terima kasih. Selamat datang semuanya. <laughs> Okay. Uh -huh.

Ya, Prof Charles, selamat bergabung Ketua LPPM. Baik, selamat siang. Selamat dari, siang, Prof. Eh, dari Pikat BPP Pikat, selamat bergabung, ibu semua. Halo, selamat BPP. sore, Prof Dingse. Mika Panggung sudah ada bersama kita. Selamat sore, Prof. Selamat Se. sore, Prof Dingse. Prof. sudah, sudah sore. Iya. Ya. Ini nanti saya mungkin ganti pakai ini pakai laptop. Saya masih di jalan. Iya baik. Saya salah lihat, saya pikir jam 2 WIB, eh jam 3 WIB ternyata jam 3 WITA. Aduh. enggak apa-apa di, di, apa. di, di. belum. Ini, di... ini saya masih di jalan. Sore Prof Dingse. Sudah kan, ya, boleh dimulai MC-nya. Sore Prof. Sore. Oh, hey. Prof Dingse, selamat sore. Oh, hey. Saya oh, hey. sama Ibu Margareta nih ada di sini nih Saya di kata. ruangan. Ya baik. Kita akan Calon Wali Kota akan, serahkan, Jaya Ujaya. Wali Kota Jaya Ujaya. Wali Kota Jaya Ujaya nih. Ya, ya. ah. <laughs> nah. <coughs> Prof Ding selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore Prof. Sudah memulai Pak. Sudah memulai kita. Sudah memulai. Ya. Ayo lanjut. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat baku dapat kembali bersama kami dalam acara webinar nasional peringatan hari ulang tahun Maria Walanda Maramis yang disenggalakan oleh Pusat Kajian Perempuan LPPM Universitas Samratulangi Manado dan Dharma Wanita Universitas Samratulangi bekerjasama dengan... Asosiasi Pusat Studi Perempuan Gender Indonesia. Tentu saja kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian, terutama untuk narasumber yang sudah berkenan memenuhi undangan kami, berbagi ilmu di hari yang sangat spesial ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang boleh meluangkan waktu untuk bergabung bersama lewat webinar nasional peringatan Hari Ulang Tahun Maria Walanda Maramis. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mengawali kegiatan ini dengan berdoa dan sudah hadir berkenan kiranya untuk dapat memimpin doa pembukaan dengan kasih kami persilahkan Bapak Pendeta Jamie Mateus MTH. Disilahkan Pendeta. Terima kasih. Marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing dan saya akan berdoa menurut keyakinan iman Kristiani. Sebelum berdoa, saya membacakan satu nats dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, yang memperkenankan kami di siang hari ini melaksanakan untuk melaksanakan webinar peringatan hari ulang tahun Walanda Maramis. Kami memohon ya Tuhan, Engkau memberikan kami semua hikmat agar dapat mengikuti webinar nasional ini dengan segala baik sehingga kami boleh mendapatkan banyak berkat dari kegiatan webinar ini. Kami memohon agar semua narasumber diberikan hikmat surgawi oleh Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di peradaban baru, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami memohon, ya Tuhan, untuk tim kerja yang mengkoordinasi kegiatan ini, yang bekerja sama berbagai lembaga dan institusi, diberkati Tuhan agar pekerjaan-pekerjaan yang baik ini bukan cuma menjadi berkat bagi kami peserta tetapi juga menjadi berkat bagi daerah bahkan bagi negeri kami tercinta ini. Dari awal sampai berakhir webinar nasional ini kami memohon agar Tuhan tuntun. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon di dalam persekutuan dengan Dikau, ya Yesus Kristus juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima, Terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak, Bunda, Tuhan memberkati. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diundang untuk berdiri. Terima kasih, hadirin. Disilahkan untuk duduk kembali. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Ketua Dharma Wanita Universitas Samratulangi dengan hormat itu sudah disampaikan oleh Ketua Ibu Insinyur Feni Gerung Pelealu. Kepada Ibu, silakan. Hmm. Hmm. Selamat sore, yang terhormat Kepala LPPM Universitas Samratulangi, Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Komunikasi Pembangunan (KPPA) Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara, Koordinator Pusat Kajian Perempuan (LPPM) Unsrat, Bapak dan Ibu narasumber webinar, serta seluruh peserta webinar. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sekarang ini pandemi COVID-19 masih belum berhasil diatasi, bahkan terus menyebar menambah angka manusia yang terinfeksi, bahkan meninggal dunia di banyak negara dan di berbagai belahan dunia. Kehidupan sosial dan budaya manusia berangsur-angsur berubah dari kebiasaan lama saling berkumpul menjadi individualis karena ketakutan terjangkitnya virus ini. Pakai masker, jaga, jaga jarak dan cuci tangan menjadi hafalan yang wajib. Dan hand sanitizer menjadi barang wajib yang harus dibawa ke mana pun pergi. Keakrapan manusia yang biasanya ditunjukkan dengan saling berjabat tangan, dan saling tersenyum sudah tidak bisa dilakukan. Keakrapan kita hanya dengan bantuan perangkat elektronik, sehingga kita tidak bisa mengekspresikan keakrapan tersebut secara alamiah. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah, dokter, bahkan para ahli seluruh umat manusia terus memikirkan dan bertindak untuk menghambat penyebaran virus ini bahkan berusaha mencari obat yang tepat untuk kepentingan umat manusia. Dan akhir-akhir ini klaster keluarga COVID-19 menjadi persoalan yang sangat mempengaruhi penyebaran virus ini. Marilah kita semua bertanggung jawab atas kesehatan seluruh anggota keluarga. Aktivitas apapun yang kita lakukan di luar rumah, janganlah membawa virus COVID-19 ini melewati pintu rumah saling mengingatkan dalam keluarga tentang pentingnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan supaya kita semua terhindar dari virus ini. Webinar ini kiranya memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana menghindari virus COVID-19 menguasai rumah kita. Jika seluruh keluarga bebas dari virus ini, maka kami yakin seluruh dunia umat manusia akan terbebas dari pandemik ini. Demikian sambutan saya dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Nyari yang kami hormati. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan Ketua LPPM Unsrat sekaligus untuk membuka kegiatan secara resmi. Baik, eh, terima kasih. Selamat sore, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala dinas Pendidikan Sulut, yang saya hormati Neta perguruan tinggi, Neta. Charles L K MS, disilakan. Halo, yang saya hormati Insinyur Feni Gerung Pedalu, Ketua Tarman Musrat, dan para eh, yang saya hormati Profesor Ali Mutu Kipia, PhD, sebagai narasumber, Ibu Ratna Susianawati, SHMH, sebagai narasumber, Profesor Dr. Binse Panjangan, MSI, sebagai narasumber dan juga kesehatannya sebagai penatur pusat e, Kajian Wanita Yang saya hormati panitia dan peserta webinar sekalian tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat pertolongan dan campur tangannya kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. dan perkenankan saya atas nama Rektor Universitas tulangi Profesor Doktor Insinyur Ellen Johan Kumat MSCDA menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan ilmunya, memberikan pencerahan bagi kita semua kepada Profesor Alimatul Kita PhD, pada Ibu Ratna S.H., SHMH, Prof. Panjangan, Kadis P3 Sulut, Insinyur Mike Pakong, dan Insinyur FDK Rumpedalo sebagai Ketua Dwi Unsra. Dan bagi kita semua, peserta webinar, tentunya banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari diskusi kita pada uh, siang sore hari ini. Kita ketahui bahwa komunitas terkecil adalah keluarga. Untuk mewujudkan kesehatan yang sempurna di keluarga, tentunya kebersihan, Lingkungan dan disiplin mutlak harus kita lakukan di keluarga kita masing-masing, yang merupakan komunitas terkecil. Saya pikir, dengan webinar pada sore hari ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berguna. Mudah-mudahan, mahasiswa yang hadir pada saat ini, maupun tenaga pendidik, maupun para serta webinar bisa uh, menyimak dengan baik karena ini sangat penting bagi kita semua. Tadi sudah diingatkan oleh Ibu Ketua dan Wanita usrat kita bertanggung jawab untuk keluarga kita masing-masing dalam hal kesehatan. Terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya buka webinar pada sore. Terima kasih Ketua LPPM Universitas Samratul Dan saat ini kita akan ikuti sambutan pemerintah Sulawesi Utara dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan hormat, Insinyur Mika Pangkong MS. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih kesempatan. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Universitas Samratulangi Manado Ibu Feni Gerung Pelealu. Yang saya hormati Ketua LPPM Unsrat, Bapak Profesor Dr. Charles L. Kaunang, M.Sc., yang saya hormati, Profesor Dr. Dingse Pandiangan, M.Si., selaku guru besar biologi FMI, Pak Unsrat, dan koordinator. PKP LPPM Unsrat yang saya hormati Ibu Ratna Susianawati SHMH Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang saya hormati Profesor Alimatul Kipiah PhD yang saya hormati Pak Pendeta Jimmy yang sudah mendoakan kita hadirin peserta webinar yang saya hormati puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan hari ini secara virtual kita dapat berjumpa bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ibu Walandah Maramis dan kepedulian pandemi COVID-19 melalui webinar dengan tema strategi mengatasi pandemi COVID-19 di masa peradaban baru yang fokus keluarga, selanjutnya atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Pusat Kajian Perempuan LPPM Unsrat bersama Dharma Wanita Unsrat yang boleh melaksanakan kegiatan webinar ini. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati. Sejarah mencatat bahwa Maria Walanda Maramis merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau jadi pahlawan nasional karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Dan pada setiap tanggal 1 Desember Masyarakat Minahasa memper memperingati Hari Ibu Walanda Maramis yang dianggap sebagai sosok pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Menurut Nicholas Graf, Grafland, Maria Walanda Maramis ditahwiskan sebagai salah satu perempuan teladan Minahasa yang memiliki bakat istimewa untuk menangkap mengenai apapun juga dan untuk memperkembangkan daya pikirnya. Bersifat mudah menampung pengetahuan sehingga lebih sering maju daripada kaum lelaki. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1919 sebuah badan perwakilan dibentuk di Minahasa dengan nama Minahasarat. Mulanya anggota-anggotanya ditentukan, tetapi pemilihan oleh rakyat direncanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat selanjutnya hanya laki-laki yang bisa menjadi anggota pada waktu itu. Tetapi Ibu Walanda Maramis berusaha supaya wanita juga memilih wakil-wakil yang akan duduk di dalam badan perwakilan tersebut. Usahanya berhasil pada tahun 1921 di mana keputusan datang dari Batavia yang memperbolehkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota-anggota Minahasarat. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati. Bila dikaitkan dengan kuota 30% calon legislatif perempuan sebagai suatu intervensi yang dilakukan di Indonesia sebagaimana dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif mungkin dapat dikatakan sejalan dengan apa yang menjadi usaha perjuangan dari Ibu Maria Walanda Maramis yang sama dengan apa yang menjadi spirit 30 persen keterwakilan perempuan untuk meningkatkan peran perempuan. Dan rupanya usaha dan spirit yang diperjuangkan oleh Maria Walanda Maramis menjadi suatu bukti dan dapat dilihat bahwa berdasarkan indeks pembangunan gender di tahun 2018 Sulawesi Utara memperoleh nilai 94,79 dan menjadikan Sulawesi Utara tertinggi secara nasional. Juga indeks pemberdayaan gender dengan nilai 80,91. Sulawesi Utara masih mendominasi dan masih tertinggi Secara nasional, sejak 2016 sampai 2018, di mana pada indikator pemberdayaan gender dengan tiga indikator komposit, yaitu: yang pertama, keterwakilan perempuan di parlemen; yang kedua, perempuan sebagai tenaga profesional; dan yang ketiga adalah sumbangan pendapatan perempuan. Jadi, sekali lagi, ini menjadi uh, peringkat tertinggi secara nasional dari 2016 sampai 2018, selain meningkatkan peran perempuan dalam membangun, tetapi Ibu Maria Walanda Maramis juga mendirikan suatu organisasi yang bernama. Percintaan ibu kepada anak temurunnya yang dikenal dengan pikat, sebagaimana juga apa yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan urusan kualitas keluarga. Bapak ibu hadirin, peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas baik secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan. Dampak pandemi ini juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan perempuan dan kelompok rentan terdampak Covid-19 lainnya seperti anak-anak, penyandang disabilitas serta lansia lanjut usia. Perempuan khususnya seorang ibu memiliki peran penting untuk terlibat menjaga agar keluarga tidak terpapar COVID-19. Peran aktif perempuan terutama ibu dalam konteks keluarga dan rumah tangga merupakan kunci pertahanan kesehatan keluarga dari Keterpaparan COVID-19, kalau kita bicara rumah tangga, perempuan ini adalah manajer rumah tangga. Peran ibu dalam rumah tangga ini lebih banyak bisa memastikan agar keluarga dan lingkungannya aman dari COVID-19. Ibu rumah tangga tentu menjadi sumber informasi. Dan kunci kesehatan bagi keluarganya: mengedukasi lingkungan keluarga terdekat, bagaimana bisa menghindari dari keterpaparan COVID-19 ini, sebagai manajer rumah tangga, seorang ibu diharapkan mampu mengedukasi orang-orang di lingkungan terdekatnya. Terutama keluarga, untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di samping tetap mengedepankan kebutuhan utama keluarga di masa pandemi, tentunya diharapkan ibu sebagai seorang manajer rumah tangga memastikan anggota keluarga di rumah seperti anak-anak lansia tetap tinggal di rumah di masa pandemi ini kalau tidak ada urusan yang memang harus atau penting untuk keluar rumah memastikan kebutuhan dasar perempuan dan anak terpenuhi dan yang yang dan yang lebih penting lagi memastikan semua yang ada di rumah dan keluarga menyediakan alat perlindungan diri yang standar seperti kebutuhan masker, sabun, hand sanitizer untuk bisa melakukan protokol kesehatan melalui 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan sekarang sudah ditambah lagi menghindari kerumunan serta memastikan keluarga mengikuti protokol kesehatan, baik di rumah maupun di luar rumah. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana penjabaran kebijakan Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah dengan strategi dan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi fase darurat pandemi COVID-19, yaitu melalui gerakan bersama jaga keluarga yang disingkat dengan berjarak bersama jaga keluarga, gerakan ini memiliki fokus utama dalam rangka intervensi terhadap kelompok rentan terdampak dari bahaya paparan Covid-19 seperti anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang diberikan perlindungan secara adil, non diskriminatif dan bebas dari stigma. Ada 10 aksi gerakan berjarak yaitu yang pertama tetap tinggal di rumah. Ini yang selalu disosialisasikan oleh kami di, ada di daerah. Yang kedua adalah memastikan hak perempuan dan anak terpenuhi. Yang ketiga adalah alat perlindungan diri tersedia. Yang keempat adalah jaga jaga diri keluarga dan lingkungan. Dan Kelima aksi kelima adalah membuat tanda peringatan sebagaimana yang kita lihat misalnya di desa-desa atau kelurahan. Kemudian aksi keenam adalah menjaga jarak fisik. Aksi ketujuh adalah mengawasi keluar masuk orang dan barang. Jadi kalau di desa-desa kelurahan itu ada relawan-relawan yang dibentuk. Kemudian aksi yang ke-8 adalah menyebarkan informasi yang benar. Yang ke-9 aktivasi media komunikasi online, ini penting juga. Dan yang ke-10 aksi ke-10 adalah aktivasi rumah rujukan. Nah, gerakan berjarak ini juga memiliki dua fokus intervensi. Yaitu, meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Semoga dalam suasana yang penuh keprihatinan ini, tentunya kita tetap sehat dan waspada, tapi bekerja penuh semangat dengan terus meningkatkan kinerja, meskipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dengan harapan hal ini dapat terus ditingkatkan dan diperkuat demi kepentingan terbaik perempuan termasuk di dalamnya keluarga dan anak Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai untuk mewujudkan perempuan berdaya anak terlindungi terlindungi Indonesia Maju. Terima kasih Pak Ketuan Wopakalowiren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Insinyur Mikro Pangkong MS. Terima kasih untuk begitu banyak informasi yang juga sudah kami peroleh di sore hari ini sekali lagi, terima kasih baik, para peserta webinar yang kami hormati, narasumber dan tidak berlama lagi, dengan hormat Profesor Dr. Emi Susanti MA baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih sekali pada hari ini saya diberikan uh, sebuah kehormatan untuk memandu acara ini. Ini adalah sebuah acara dalam rangka peringatan pahlawan perempuan uh, di dari Manado ya. Uh, apa? Walanda Maramis dan kita semua tahu siapa beliau. Tadi juga sudah dibacakan riwayat hidup beliau. Beliau ini kalau menurut saya bisa di, dikatakan sebagai seorang feminis di zamannya ya. Jadi pemikiran yang sangat maju yang mendekonstruksi apa-apa yang selama ini masih dianggap sesuatu yang tabu dan seterusnya itu justru apa namanya uh, didobrak oleh uh, beliau. Dan hari ini kita juga akan uh, bersama-sama mendengarkan presentasi dari para ahli ya. Kita akan mendengarkan presentasi tentang Kesehatan mental keluarga, lalu kita juga mendengarkan presentasi tentang keharmonisan keluarga serta strategi komunikasi, sekaligus juga bagaimana mencegah penularan SARS-CoV-2 ini dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitar kehidupan kita. Dan saya rasa, ini adalah sebuah topik diskusi yang sangat apa beragam ya tapi sekaligus juga menjadi satu satu kesatuan karena semua membicarakan dengan basis keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang uh, kita mau tidak mau harus melihat keluarga sebagai sebuah tempat uh, di mana kita bisa melakukan banyak hal sekaligus kita juga bisa apa uh, menanggulangi COVID, sekaligus kita juga bisa berusaha untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan kita semua baik eh, jadi eh, saya akan sampaikan ini yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari ibu Ratna Susyanawati shh beliau adalah eh, staf ahli Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang komunikasi pembangunan tapi beliau ini saya rasa kita semua juga sudah uh, mengenal beliau tapi saya akan sampaikan dari CV-nya yang secara singkat saja jadi beliau sebelum menjadi staf ahli menteri beliau adalah sekretaris deputi bidang kesetaraan gender serta asdep uh, KG bidang infrastruktur dan lingkungan kepala biro hukum dan humas pernah jadi juga kepala bagian hukum sekretaris menteri negara PPPPA, P3A, lalu Kepala Bidang Advokasi, awalnya Sebagai Kepala Bidang Advokasi, jadi beliau Ini saya rasa sudah sangat pengalaman Dari awalnya beliau berkarir saja Beliau adalah pada di bidang advokasi Dan beliau hari ini akan menyampaikan Tentang uh, kesehatan uh, Mental Keluarga, jadi saya rasa Kita langsung saja mendengarkan Paparan beliau, Ibu Susiana Wati, SAMH Saya persilakan untuk menyampaikan Uh, paparan tentang menjaga kesehatan mental keluarga menghadapi pandemi COVID-19 di masa peradaban baru, di masa new normal. Saya, pers saya, persilakan Ibu Wati. Terima kasih Prof. Emi. Ini juga salah satu senior saya. Salam hormat Prof. Emi yang saya hormati. Ibu Rektor Universitas Samratulangi yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Kepala LPPM, Hmm. Yang saya hormati dari Pusat Kajian Perempuan Prof. Dinse, yang ini juga sangat beberapa hari terakhir ini banyak berkomunikasi dengan saya. Terima kasih banyak Prof. Yang saya hormati sahabat kasih. saya, Kepala Dinas P3A Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Insinyur, Mika Pangkong, Bapak-Ibu semuanya yang hadir dalam forum webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sungguh satu kehormatan tentunya Prof Emi. Kita santai saja ya Prof Emi karena ya, saya ya. hari ini menjadi satu kehormatan juga Prof Emi tentunya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan ruang dan waktu untuk sharing updating sebetulnya Prof Emi lebih banyak updating apa yang sudah dilakukan selama di masa-masa sulit pandemi Covid-19 ini. Sipun tadi sebetulnya banyak sekali terbantu yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas P3A Ibu Kumika ya karena apa yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu juga menjadi uh, komitmen apa yang dilakukan oleh uh, pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi hari ini lebih kepada sharing, updating apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan nanti karena hari ini diskusinya banyak hal kita akan mengupas peran keluarga. Ini juga tidak lepas dari hal yang kemarin menjadi terakhir yang ditugaskan Bapak Presiden kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ibu Bintang Buspayoga, lahirnya inisiasi protokol kesehatan keluarga. Ini juga menjadi uh, sangat penting untuk kami sharingkan kepada Bapak dan Ibu meskipun dalam forum berbagai forum hal ini bukan menjadi sesuatu yang baru karena ini juga ada kata kunci yang sangat bagus, sangat baik tadi disampaikan oleh Ibu Ketua dan Wanita, kita perlu waspada, kita tidak boleh lengah karena bagaimanapun juga saat ini situasi dan kondisi belum menghantarkan pada kita semua pada situasi yang normal gitu ya Prof. Emi ya. Jadi ini masih dihadapkan pada situasi yang kita juga harus tetap waspada. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh seluruh Indonesia tentunya, seorang pahlawan nasional, Ibu Walanda Maramis ini milik nasional, meskipun beliau lahir di Sulawesi Utara, kisah-kisah dan ketohon, ketokohannya luar biasa. Tadi sudah disampaikan eh, beliau, bagaimana perjuangan beliau, Luar biasa dalam mendorong kemajuan perempuan dan juga pergerakan perjuangan perempuan pada umumnya. Luar biasa hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun salah satu tokoh nasional yang luar biasa. Sekaligus uh, upaya kita bersama untuk berdesiminasikan informasi-informasi terkini terkait dengan upaya-upaya tidak hanya penanganan, tadi juga ada upaya pencegahan dari uh, bencana non-alam COVID-19 ini. Saya ada materi paparan, Bu Emi, mohon izin, sekiranya nanti Panitia bisa sharing, namun uh, kami akan coba abstraksi saja hal-hal apa yang sudah dilakukan, karena ini sebagian juga ini sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Terima kasih Bu Mika, ini juga... Sekian lama tidak ketemu Bu Emi dengan Bu Emi juga demikian. Terima kasih iya. juga SBGI selalu bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu Emi, ini juga luar biasa. Baik. Uh, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, kalau kita, saya sedikit sebelum nanti, mungkin cepat saja, karena ini kami juga ingin mendengarkan tentunya masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, pengalaman, best practice apa yang sudah dilakukan, khususnya di Sulawesi Utara. Ini juga menjadi sangat baik dalam upaya kita bersama melakukan hal-hal konstruktif dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kalau kita sedikit izinkan saya untuk kilas balik dari uh, selama... COVID-19 ini berlangsung yang sudah hampir, kalau kita mengikutnya ini sudah di penghujung tahun 2020 ya Prof. Jadi artinya kita sudah hampir satu tahun menghadapi masa ini kalau sekarang sebentar lagi sudah Desember, artinya berhitungnya dari pasca pertama ketika pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Kita tidak hanya Berbicara Indonesia, tapi ini sekupnya adalah internasional. Bagaimana kejadian ini di akhir tahun 2019 yang lalu cukup mengguncang karena sebarannya juga sampai di, di tahun ini sudah lebih dari 200 negara terpapar termasuk Indonesia. Bagaimana pula juga kondisi kita ketika di awal tahun khususnya di bulan Februari kita ingat betul semuanya ini menjadi awal di mana ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa ada warga Indonesia yang sudah positif terpapar Covid-19. Karena ini virus tentunya juga pergeserannya pergerakannya sangat cepat sekali dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan tentunya ini juga pemerintah langsung melakukan banyak hal, melakukan upaya-upaya konstruktif, karena ternyata dampak tadi disampaikan oleh Bukadis, bahwa dampak ini tidak hanya secara aspek kesehatan, tetapi juga ada dampak di ekonomi, kemudian juga dampak di sosial tatanan masyarakat, ini luar biasa. Tadi juga disampaikan bahwa betapa masyarakat kita yang selalu terbiasa dengan bertemu, bersilaturahim, kemudian juga bertemu. Ada sesuatu yang kurang seperti halnya proses-proses diskusi-diskusi kita saat ini melalui daring. Nah, ini juga menjadi satu proses adaptasi yang dampak dari Covid-19 ini mengharuskan kita dengan gaya dengan style berkomunikasi tentunya juga yang berbeda penyebarannya kemudian juga bagaimana penetapan ketika pemerintah menetapkan ini sebagai bencana non alam. Ini tentunya juga menjadi catatan khusus kita pada bulan eh, Maret yang lalu juga pemerintah melakukan jalan jala, melakukan jalan keluar dengan membentuk satgas satgas Covid-19 yang diketahui oleh BNPB. Tentunya ini juga menjadi eh, menjadi forum kolaborasi komunikasi mengkoordinasikan langkah-langkah tindak yang dilakukan oleh semua multi stakeholder. Jadi sekali lagi pencegahan penanganan tidak Covid-19 ini tidak hanya bisa dilakukan parsial oleh salah satu kementerian, tetapi membutuhkan kolaborasi bersama, sinergi semua pihak. Baik itu kementerian lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga dengan civil society tentunya, perguruan tinggi dan sebagainya. Semuanya dituntut untuk bekerja keras bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, ketika eh, satgas ini terbentuk Covid-19, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga menjadi salah satu bagian di sana. Jadi Kontribusi karena isu perempuan dan anak tadi juga dampaknya, ya Bu, Bu Mika, tadi sampaikan oleh Ibu Kadis, dampaknya ini tidak mengenal segmen masyarakat, dampaknya eh, perempuan, laki-laki, bahkan anak, lansia, disabilitas, tentunya ini juga mendorong kita semua untuk mengkoordinasikan langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan, karena kemarin begitu di awal eh, triwulan pertama, ketika bicara COVID-19, ini yang kita rasakan, bagaimana ketika muncul kebijakan-kebijakan PSBB, misalnya kemudian untuk di dunia pendidikan sampai dengan saat ini anak-anak kita juga masih dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah, ini juga menjadi salah satu dampak dari COVID-19. Kemudian bagaimana cara sistem bekerja kita yang akhirnya kita mengenal dengan sistem WFH, WFO, ini tidak hanya di tingkat birokrasi tetapi juga di semua baik itu di industri, di entertain dan sebagainya semuanya tentunya ini juga menjadi dampak salah satu dampak sosial dari perubahan-perubahan Covid-19. Yang terpenting juga bagaimana gaya komunikasi. Komunikasi kita juga menjadi berbeda. Ini yang juga mengharuskan kita untuk merubah. Kalau tadi dikatakan dalam judul webinar kita adalah peradaban baru, bagaimana cara kita melakukan adaptasi, bagaimana kita juga melakukan apa perubahan ya perubahan-perubahan dari pola tindak kita, cara kita bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian tadi juga menarik, kenapa keluarga menjadi salah satu catatan penting tentunya yang saat ini menjadi perhatian kita semua berawal dari keluarga. Betul, karena ketika COVID-19 ini, semua mengharuskan, semua aktivitas sebagian besar aktivitas kita lakukan di keluarga. Bagaimana di tiga bulan pertama sampai enam bulan pertama, kita menghadapi situasi yang sangat berbeda. Ketika semua aktivitas, semua rutinitas, semua kebiasaan itu dilakukan di rumah, artinya apa waktu yang sangat panjang di aktivitas ada di luar eh, di dalam rumah. Tentunya ini juga memerlukan proses yang di awal-awal kemudian kita juga eh, di tengah-tengah dan akhir ini akhir-akhir ini juga mulai saya melihat ada sebuah mulai kejenuhan begitu ya Bapak dan Ibu bagaimana sebetulnya menyeimbangkan aktivitas yang selama ini rutinitas dengan eh, pola yang normal kemudian menjadi sesuatu yang kita harus adaptasi. Tadi juga disampaikan terima kasih bumi peran perempuan menjadi sangat penting. Menjadi sentral, jadi kalau bicara tentang COVID-19 sekarang ini, dikaitkannya dengan jargonnya "ingat pesan ibu", artinya sesuatu yang sangat mendasar. Kalau "ingat pesan ibu", sesuatu bagaimana? memasifkan gerakan 3M mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ini terus kita masifkan karena ini tidak boleh kendor, tidak boleh uh, kita terlewatkan untuk ini semua makanya ini menjadi sebuah proses yang harus kita keluarkan dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat peran perempuan ini tentunya tidak meng mengesampingkan peran anggota keluarga lainnya tidak mengesampingkan peran suami, mengesampingkan peran anak dan anggota keluarga lainnya. Karena memang peran perempuan inilah dalam urusan-urusan yang sifatnya domestik, kadang-kadang memang perempuan akan memegang peran yang eh, apa ya, lebih banyak begitu ya. Artinya bagaimana peran ini pun di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tidak dihadapkan pada situasi COVID-19 pun peran perempuan ini dalam urusan keluarga meskipun ini juga tidak tidak menjadi satu penghambat ketika perempuan juga harus keluar beraktivitas tadi juga disampaikan kemajuan-kemajuan perempuan di ruang publik oleh Ibu Kepala Dinas BP dan BA. Bagaimana keterwakilan perempuan dan sebagainya. Namun situasi ini menjadi berubah ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 di mana peran-peran uh, ini menjadi juga menjadi bertambah, tidak hanya peran sebagai manajer ekonomi, kemudian juga saya melihat kemarin situasi dalam Mungkin dalam satu tahun terakhir ini, perempuan akan menjadi manajer keuangan, perempuan akan menjadi manajer aktivitas, menjadi manajer uh, waktu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, hal-hal mengingatkan anggota seluruh anggota keluarga untuk tetap dengan protokol kesehatan, dengan protokol uh, COVID-19, ini banyak juga dilakukan oleh perempuan. Tapi sekali lagi, tidak mengasing, uh, mengesampingkan peran-peran lain semua seluruh anggota keluarga nah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak izinkan kami uh, share hal, hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan uh, mengingat keluarga menjadi garda terdepan sebagai unit uh, sebagai unit terkecil dalam masyarakat tentunya kita memandang ini yang harus kita lakukan dengan melakukan satu uh, gerakan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Gadis kita menginisiasi ada gerakan berjarak gerakan jaga keluarga kita. Ini juga gerakan sebetulnya menjadi gerakan kolaborasi bersama Bapak dan Ibu. Kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun gerakan yang terkoordinasi kerjasama multi pihak antar kementerian lembaga, antar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini yang kemudian menjadi di awal bulan menjadi gerakan masif yang terus kita dorong sampai dengan saat ini. Terima kasih Bu Mika, teman-teman dari Dinas PP dan PA yang terus menggelorakan gerakan berjarak ini. Apa saja gerakan berjarak ini yang tadi disampaikan. Ada 10 aksi, bagaimana menyiapkan diri dengan gerakan masif 3M, bagaimana penyediaan uh, alat pelindung diri, bagaimana membangun komunikasi, mau ngatur keluar masuk orang di dalam satu lingkungan, bagaimana menyiapkan misalnya rujukan, kemudian bagaimana memediasi terkait dengan penggunaan media sosial dan sebagainya, itu ada 10 yang kemudian kami sebutkan sebagai 10 aksi gerakan berjarak. Ini juga terbentuk kerjasama, kolaborasi, pokja-pokja yang ada tersinergi antara pusat sampai dengan daerah, bahkan sampai dengan desa. Ini juga menjadi sinergi dengan kementerian-kementerian yang lain karena kami yakin pemerintah berkeyakinan bahwa ini semua tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, namun kolaborasi dengan memanfaatkan semua potensi, semua kebijakan, semua model sosial yang ada. Artinya ini menjadi sebuah jejaring sinergi multi pihak. Terima kasih termasuk perguruan tinggi. Ini menjadi sangat sangat luar biasa, sangat penting di dalam mendukung program-program yang keluar yang menjadi inisiasi masing-masing kementerian lembaga tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah, keluarga ber, setelah uh, gerakan berjarak bersama jaga keluarga, kami juga ada uh, layanan yang ini nanti kesesuaian. Ternyata dampak dari COVID-19, pandemi ini juga hanya berdampak secara uh, ekonomi, secara kesehatan. Tetapi juga munculnya kasus-kasus kekerasan. Ini yang tadi juga sudah saya sampaikan oleh uh, Ibu Kepala Dinas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga menjadi salah satu uh, masalah yang timbul ketika di masa-masa Covid-19 meskipun ini tidak hanya terjadi di Indonesia terjadi juga di di beberapa negara bahkan di seluruh dunia ini muncul adanya isu kekerasan berbasis gender karena memang situasi yang berbeda karena tekanan ekonomi yang berbeda, kemudian kondisi sosial, eh, hubungan dalam satu keluarga, dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan juga dampak eh, terkait dengan adanya munculnya kasus kekerasan, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, hal ini tentunya disikapi tidak hanya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun sekali lagi karena ini kolaborasi menjadi tanggung jawab semuanya, bersama dengan kantor, staf, kepresidenan, dan juga Kominfo, eh, kami menginisiasi layanan sejiwa ini adalah layanan psikis ya, artinya dengan HIMSI juga Himpunan Psikologis Indonesia artinya kita memberikan ruang konseling kepada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan bisa untuk sekedar mendengar unek-unek, mendengar curhatan seperti apa kasus-kasus yang dialaminya. Ini tentunya terkoneksi juga dengan Satuan Tugas COVID-19 di BNPB bisa diakses melalui call center 119 ekstensi 8. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendorong salah satu uh, Kebijakan yang lahir dari dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam konteks untuk, mengu, untuk uh, bisa ketepat sasaran dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 adalah mendorong pentingnya pengelolaan data terpilah. Ini juga menjadi sangat penting. Ini yang kita dorong dan menjadi concern, salah satu dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Satgas COVID-19. Kemudian, juga selain itu, kami juga uh, tentunya dengan Dinas PB dan PA ini sebagai sebagai mitra sekaligus penghubung kami di provinsi dan kabupaten kota. Kita juga dengan teman-teman di forum pengadaan layanan dengan UPTD, ini juga selalu melakukan hal-hal koordinasi untuk upaya pencegahan dan penanganan khususnya COVID-19 ini. Kemudian juga yang kita lakukan adalah mengeluarkan panduan-panduan terkait dengan protokol penanganan kekerasan, kemudian juga protokol-protokol untuk perlindungan terhadap anak. Ini juga kami juga saat ini ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan tantangan ke depan ketika nanti akan menjadi rujukan akhir untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan juga menjadi rujukan untuk penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus ini juga menjadi kesiapan tersendiri bagi kita harapan kita Covid-19 tentunya segera usai nah kasus-kasus dari laporan-laporan kami juga menghimpun data ternyata juga cukup banyak yang melaporkan dari layanan sejiwa ini Bapak dan Ibu tentunya ini juga menjadi catatan kita bahwa Covid-19 ini juga memberikan dampak tidak hanya menjadi catatan khusus tentunya bagi kita semua. Ternyata dampaknya tidak hanya secara kesehatan secara fisik bagaimana kita berdampak kalau Covid-19 ini karena virus yang menjadi sasaran adalah bagaimana tingkat imunitas misalnya imunitas apa namanya imunitas kita kebalan tubuh kita ternyata ini juga berdampak juga kepada kesehatan mental yang tentunya ini saling saling berhubungan dan saling berkolerasi ini beberapa rekapitulasi eh, jumlah aduan namun sekali lagi ini masih terhitung sampai dengan bulan september yang lalu bapak dan ibu ini juga masih banyak yang belum eh, tercatatkan. Kemudian yang eh, lainnya tadi kalau untuk tuh, gerakan berjarak tadi sudah kami sampaikan bahwa oh, ini menjadi inisiasi dan menjadi kolaborasi dan ini juga mendapatkan dukungan dari eh, kementerian yang lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PKKBN dan kementerian-kementerian eh, lain karena ini sekali lagi menjadi gerakan bersama, gerakan masif yang kita harapkan ini juga menjadi gerakan yang berkesinambungan. Artinya nanti Uh, pasca COVID-19, kita juga masih memerlukan program-program pemulihan, program-program recovery, bagaimana bisa mem membuat program-program uh, yang tentunya juga menjawab persoalan-persoalan dari kebutuhan-kebutuhan dampak dari uh, apa namanya COVID-19 ini. Uh, kemudian yang terkait dengan uh, protokol kesehatan keluarga, Bapak dan Ibu, kenapa ini juga muncul, uh, di akhir bulan September yang lalu, Agustus September khususnya di DKI kalau kita melihat potret perkembangan di daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai epicentrum bagaimana pergerakan dan juga dengan tingkat yang cukup tinggi ke tingkat keterpaparan ternyata di bulan Agustus dan September ini banyak sekali muncul kejadian-kejadian tingkat keterpaparan dari COVID-19 ini yang dimulai dari keluarga. Artinya kemudian memunculkan yang sebutannya menjadi kluster keluarga. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan kita semua ketika semua aktivitas dilakukan di keluarga, semua uh, terkonsentrasi di keluarga, tetapi yang terjadi justru sekarang ini konsentrasinya ada di klaster keluarga, tentunya ini menjadi catatan khusus kita semua. Sebelumnya kita juga sempat selama uh, 11 bulan ini kita juga sempat dulunya mengenal ada klaster-klaster di masyarakat misalnya klaster perasal tradisional, kemudian ada klaster perkantoran, yang ini juga sempat mengkhawatirkan kita semua, kemudian ada berkembang, kemudian klaster sekolah, kemudian juga ada klaster liburan, banyak sekali yang akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang dikatakan pusat-pusat di mana ke, ketika eh, arah atau penyebaran dari dari COVID-19 ini terjadi kemarin, kami juga mendengar ada lagi kluster Yesbook. Apa itu jadi kluster yang muncul karena uh, akhir tahun, biasanya ada anak-anak sekolah berkumpul, membuat buku-buku, buku kenangan, dan sebagainya. Ternyata, ketika ada salah satu siswa yang teridentifikasi uh, COVID-19, itu berdampak kepada teman-temannya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang juga harus kita antisipasi kemarin, juga uh, naik turunnya angka keterpaparan ini juga harus menjadi kewaspadaan kita semua. Jadi klaster-klaster ini yang harus kita antisipasi. Namun sekali lagi peran sentral keluarga inilah yang menjadi titik poin, menjadi uh, dasar bagi kita semua karena inilah yang menjadi lembaga sosial yang diberikan tanggung jawab pertama mengatur perilaku dan juga sekaligus agen sosialisasi dan juga kekuatan sosial dalam masing-masing semuanya ada di keluarga. Artinya semua dimulai dari uh, keluarga. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kemudian juga bagaimana peran-peran keluarga ini menjadi sangat penting, bagaimana upaya kita untuk bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan kampanye-kampanye masif, bisa melakukan edukasi, bagaimana juga yang terpenting adalah kesiapan untuk menuju recovery, ini juga menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi kekuatan kita bersama bahwa ketika dimulai dari keluarga kesiapan keluarga yang kemudian akan berkembang di lingkungan di lingkungan di mana bekerja kemudian lingkungan sosial yang lebih lebih besar dan sebagainya tentunya ini menjadi menjadi tugas kita semua terima kasih kita diingatkan selalu bapak dan ibu karena kita juga tidak pernah tahu kapan covid ini akan berakhir dan bagaimana ukuran dari keberhasilan ketika dampak ini sudah turun namun Demikian ada kekhawatiran ketika kita melihat saat ini masyarakat sudah mulai, kalau kita menemukan mulai ada yang lepas masker, kemudian sudah mulai ada pertemuan-pertemuan. Ya ini keluarga, karena kadang-kadang menganggap ah, kita keterpaparan di tingkat keluarga, nggak mungkinlah keluarga akan memaparkan pada diri kita. Tetapi kadang-kadang itu yang harus kita secara bertahap, kita lakukan sosialisasi bahwa COVID ini bisa menyerang siapa saja, sumbernya siapa saja, bisa ditemukan atau uh, terpapar di mana saja. Nah, ini yang juga harus men terus kita lakukan untuk memasifkan ini. Kemudian, uh, Ibu dan Bapak di tanggal 24 September yang lalu, uh, Ibu Menteri, Ibu Bintang Puspa Yoga mendapatkan arahan khusus dari Bapak Presiden untuk ada tiga hal, ada dua hal yang menjadi kunci ketika hmm, Ibu Menteri dipanggil oleh Bapak Presiden yang pertama karena ini maraknya klaster keluarga pada bulan 2 bulan 3 bulan yang lalu dua bulan yang lalu Ibu dan Bapak yang pertama di melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk kembali memasukkan 3M dari mulai mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ini yang kemudian juga eh, didorong untuk secara khusus meskipun sudah ada protokol-protokol kesehatan namun harus ada khusus protokol kesehatan keluarga. Bagaimana prosesnya menyikapi hal ini? Ibu Menteri tentunya langsung berkoordinasi pada saat itu satu hari setelah beliau di, di mendapatkan arahan khusus dari presiden, beliau mengumpulkan semua organisasi perempuan, lembaga masyarakat, forum anak, media massa, termasuk dengan teman-teman di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah konstruksi. Apa yang bisa dilakukan dari membuat sebuah efektivitas dari mulai pencegahan untuk kampanye masif 3M ini? Jadi, kembali lagi, menghidupkan jargon "ingat pesan ibu". Jadi, ini kan kalau kita berbicara ingat pesan ibu sepertinya sudah sangat hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita dengarkan. Ini menjadi salah satu filosofi yang sampai dengan saat ini terus kita gaungkan dari protokol kesehatan keluarga ini yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga oleh Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB sendiri. Ada empat hal yang diingatkan kembali dari esensi protokol kesehatan keluarga ini. Ada empat hal, yang pertama adalah mengingatkan kembali bagaimana kesehatan protokol kesehatan secara umum, bagaimana protokol kesehatan ketika ada keluarga yang terpapar, protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah, yang terakhir adalah protokol kesehatan keluarga ketika di lingkungan sekitar kita ada yang warga yang terpapar. Ini sebetulnya sudah kita kita apa ya kita hadapi Bapak dan Ibu dalam situasi medio dari enam bulan pertama ketika keterpaparan dari pandemi COVID-19 ini. Namun sekali lagi Ibu Menteri ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mengingatkan kembali bagaimana protokol kesehatan ini secara umum. Lagi-lagi ini garis besarnya adalah bagaimana memasifkan 3M, bagaimana menyediakan ketersediaan sarana-prasarana di rumah supaya ini juga sirkulasi, misalnya sirkulasi udara, ventilasi udara, kemudian bagaimana menjaga imunitas Tubuh, bagaimana menjaga asupan gizi dan sebagainya? Itu sebetulnya hal-hal yang sehari-hari ini sudah kita lakukan, tetapi menjadi catatan penting untuk diingatkan kembali. Kemudian, yang kedua, yang terkait dengan protokol kesehatan, ketika ada keluarga yang terpapar, ini juga mengantisipasi ketika beberapa waktu lalu pasti kita juga ada kepanikan. Bagaimana ketika ada anggota keluarga kita yang terpapar? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Bagaimana? melakukan uh, pencegahan misalnya dengan isolasi mandiri bagaimana isolasi kategori isolasi mandiri yang bisa dilakukan di rumah dengan menjaga keterbatasan komunikasi per pergeseran uh, misalnya ruang gerak uh, keluarga yang terpapar dan sebagainya apa caranya standar operasionalnya seperti apa itu diingatkan kembali ketika dalam protokol kesehatan ketika ada keluarga yang terpapar Kemudian, yang juga karena situasi ketika tiga bulan terakhir ini, Bapak dan Ibu, ketika rutinitas aktivitas sudah mulai berjalan kembali meskipun masih ada ketentuan kalau di pemerintahan masih 50 persen, 25 persen dari jumlah yang seharusnya hadir 100 persen, namun kami juga kita juga ingin menjamin sebetulnya dari protokol kesehatan ketika keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah tanpa membatasi aktivitas di rumah tapi bagaimana ketika kembali ke rumah ini juga harus menjadi perhatian kita semua bagaimana tata cara ketika uh, kita juga bentuk menyayangi keluarga kita ketika kita juga bekerja di di kantor di ruang-ruang publik tetapi ketika memastikan kembali ke kantor kita tidak membawa atau terpapar dari eh, apa namanya eh, keterularan dari covid 19 ini ini yang kemudian diingatkan kembali kemudian yang terakhir adalah protokol ketika ada lingkungan Sekitar yang terpapar ini juga menjadi catatan penting, Prof. EMI dan Bapak Ibu sekalian, karena masih saja kita juga kadang-kadang, eh, bagaimana sebetulnya membangun empati dengan lingkungan kita. Kalau dulu ada gerakan-gerakan sosial yang luar biasa di Indonesia, ini luar biasa ya, Prof. Nilai kekuatan kegotor royongannya, solidaritas sosialnya cukup tinggi, luar biasa, beberapa gerakan dari masyarakat yang dulu ketika bagaimana ketika COVID-19 di puncaknya ketika enam bulan pertama beberapa waktu yang lalu ada gerakan-gerakan solidaritas sosial yang dibangun dan itu berawal dari masyarakat dari keluarga saya ingat betul ketika ada bagaimana ada cantelan misalnya dari hal yang sangat kecil tetapi luar biasa akses misalnya ada cantelan-cantelan apa namanya kebutuhan perempuan, kebutuhan, eh, kebutuhan sehari-hari keluarga dan sebagainya ini luar biasa dan itu ternyata menjadi salah satu nilai plus dalam membangun kita kembali nilai-nilai empati, nilai-nilai kegotong royongan untuk kepedulian kita untuk keluar bersama-sama dari persoalan-persoalan yang sulit. Khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami juga terus berkoordinasi dengan dunia usaha Prof. Emi, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Ini juga menjadi kemarin salah satu yang kita kita lakukan juga bagaimana kita bekerja sama dengan dunia usaha, memberikan bantuan yang sifatnya adalah spesifik kebutuhan perempuan dan anak. Bagaimana mulai dari tadi, misalnya Uh, apa untuk meningkatkan imunitas anak misalnya orang tua lansia yang kadang-kadang ini juga seperti tadi disampaikan kadang-kadang terlupakan semuanya disamakan padahal masing-masing um, individu itu berbeda berbeda karakteristiknya ada laki-laki ada perempuan ada anak ada lansia ada disabilitas yang itu juga akhirnya dengan nilai-nilai kebersamaan kita ini membuktikan bahwa persoalan-persoalan dalam menyelesaikan COVID-19 ini harus melibatkan semua stakeholder. Terima kasih banyak. Kami juga sangat dibantu. ASBGI, terima kasih Prof. Emi. Ini juga ada Prof. Alim. Kemarin kami juga dengan jaringan organisasi keagamaan, kita mencoba membuat sebuah matrik kolaborasi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi bersama dengan modal yang ada dalam diri kita semuanya, organisasi, untuk bersama-sama keluar dari persoalan-persoalan sulit ini. Izinkan saya, di sini ada protokol kesehatan keluarga, saya tidak menyampaikan satu persatu. Bapak dan Ibu, jika berkenan mohon bisa dibaca secara detail, Prof. Emi, apa yang ada, tapi dari besar yang tadi kami sampaikan, empat protokol itu adalah sebetulnya ingin memastikan kembali, ingin mengingatkan kembali hal-hal yang selama ini sebetulnya sudah kita lakukan, namun ingin mengingatkan kembali, jangan sampai kita sedikit pun lengah, kita juga harus tetap waspada, karena ini juga sekali lagi pandemi masih ada di depan kita, tetapi kata kuncinya kita akan bisa keluar dari persoalan ini karena harmoni dan tentunya kolaborasi bersama-sama. Sekali lagi peran perguruan tinggi ini juga menjadi sangat penting, terima kasih banyak. Lembaga pengadian masyarakat, saya juga di sini menjadi ruang yang sangat baik karena di sini kalau dulu saya masih mengenal ada program KKN ya, Prof. Emi, Prof. Dinsa, Bapak-Ibu, apakah ini juga menjadi satu jalur ketika kita kepada adik-adik kita, para mahasiswa untuk bisa membantu kita melakukan sosialisasi dan desiminasi atas apa tentang bahaya, tentang dampak, upaya-upaya yang bisa dilakukan, dan bagaimana sebetulnya memasifkan gerakan 3M dan ingat pesan ibu. Prof. Oh, Emi, demikian mudah-mudahan uh, tidak terlalu lama, dan uh, tentunya ini menjadi ruang diskusi bagi kita semua sekali lagi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyampaikan apresiasi terima kasih banyak dari uh, LPPM Kunsrat yang hari ini sudah memfasilitasi pertemuan yang sangat luar biasa hari ini salam hormat untuk semuanya terima kasih banyak saya kembalikan kepada Prof Emi. Hai terima kasih Bu. Jadi uh, begini. Ini tadi saya tanya ke panitia, ibu uh, Bu Ratna mau ini ada acara ya. Tapi kita bolehkah ada satu satu dua pertanyaan kayak gitu? Boleh ya? Emi, mau nggak boleh? Apa, Bu Emi. Iya. Kalau... Silakan Bu, ya. Bu Emi mau nggak? Gak apa-apa. Ya, Oke. Okay. Tidak, jadi... ya, ya. tidak ada pertanyaan ya Prof Emi? Iya. Ini tidak ada pertanyaan ya? Oh tidak ada. Eh, tidak ada. harus pertanyaan Prof Emi, maksud oh, saya boleh-boleh boleh, 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 bukan hanya pertanyaan, betul. Boleh. betul. Jadi, ya. jadi ini kebetulan dari chat itu belum ada yang masuk Jadi mungkin ada pertanyaan langsung atau uh, tadi juga disampaikan oleh Bu Ratna Mungkin bukan pertanyaan tapi usul atau juga mungkin sharing Apa yang sudah dilakukan juga boleh Karena ini sambil mengisi waktu bahwa uh, kami perlu sampaikan Ibu Bahwa di perguruan tinggi itu sudah dari sejak awal memang aktif Pertama melalui uh, gerakan pengabdian pada masyarakat untuk penanganan COVID yang itu sebetulnya juga berbarengan dengan penelitian yang participatory action research itu sekaligus juga memberdayakan dengan mengingatkan para ibu dan apa subjek penelitiannya itu untuk apa nama 3 M tadi uh, dan ada juga yang khusus kalau seperti apa beberapa PSG termasuk di UNER itu PSG-nya khusus untuk ibu hamil dan ibu bayi misalnya khusus itu lalu apa ada lagi yang uh, lain untuk komunitas miskin ada juga ada mahasiswa juga ada KKN ibu KKN itu langsung itu langsung apa di switch begitu ya semua perguruan tinggi saya rasa men switch KKN itu harus including harus termasuk kaitannya dengan sosialisasi uh, apa namanya hidup sehat untuk satu penanggulangan COVID nah, jadi saya rasa itu kalau yang kedokteran ya udah langsung lah menjadi relawan relawan Nah, saya rasa kalau ada yang ingin menyampaikan apa pemikiran atau juga pertanyaan saya persilakan sebelum Ibu Ratna apa meninggalkan tempat, saya persilakan. Ayo. Ya, tadi sudah saya inikan. Mungkin dari adik-adik mahasiswa mungkin ada yang apa yang mau usul kepada Bu Ratna bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu bisa menggandeng uh, perguruan tinggi dari siang generasi muda. Uh, misalnya Uh, kaitannya dengan apa? Uh, program-program KKN itu, Bu? Mungkin adakah yang bisa di dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Mungkin Ibu, Bu Ratna, ya. Prof. EMI sangat setuju karena uh, kami kan juga ada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, ya Prof. Ya, jadi uh, ya. menjadi, menjadi uh, bridging sebetulnya, ya, menjadi komunikasi karena kami juga tentunya tidak hanya dengan kajian-kajian, ya Prof. Ya, saat ya, ini uh -huh. yang kita butuhkan uh, justru bagaimana usulan-usulan untuk recovery menjadi sangat penting. Program-program recovery itu juga eh, terima kasih banyak, Prof. Ini juga kemarin ASBGI kan juga sudah banyak sekali masukan kepada kita. Ini justru menjadi eh, apa ya menurut kami catatan penting supaya kita nanti di dalam 2021 tentunya dalam mekanisme perencanaan penganggaran kami juga bisa menjawab persoalan-persoalan yang selama ini masih dihadapi oleh masyarakat khususnya terkait dari dampak COVID-19 ini ya Bu ya tadi juga menjadi catatan penting karena selain lima arahan Presiden yang kemarin juga selalu Bu Menteri ini juga beliau selalu menyampaikan jangan lupa sampaikan kepada setiap siapapun dalam forum diskusi bahwa lima tahun ke depan itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dihadapkan pada lima fokus arahan Presiden ya Prof Emi, Prof Dinsa dan Bapak Ibu semuanya karena catatan-catatan yang tadi juga Bu termasuk salah satunya program recovery ini kan adalah pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan ini juga menjadi sangat penting karena meningkatkan produktivitas, kemudian bagaimana kestabilan ekonomi, dan sebagainya. Menjadi sangat penting, nah, peran perempuan juga tentunya menjadi pilar, salah satu pilar untuk bisa menstabilkan dalam kondisi ekonomi. Kemudian, yang kedua tentunya juga arahan yang terkait bagaimana memaksimalkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, karena kemarin juga. Dalam pengasuhan dan karakter ya Bu, ya. ini menjadi sangat penting. Karena kemarin ketika COVID-19, ternyata juga ketika ada keterpaparan, misalnya orang tuanya terpapar COVID-19, siapa yang harus mengurus anak ini? Ini juga kemarin muncul ketika dampak dari COVID-19 ini. Ini juga menjadi catatan penting, lahirnya protokol kesehatan keluarga ketika ketika ada anggota keluarga yang terpapar khususnya orang tua bagaimana pengasuhan kepentingan terbaik anak ini tidak tidak terlewatkan ini menjadi catatan penting kemudian yang ketiga karena persoalan pandemi juga berdampak pada maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya ini juga upaya-upaya konstruktif yang bisa dibangun untuk bersama-sama mengurai persoalan-persoalan tentang kekerasan ini juga meminimalisir itu Kemudian yang keempat tentunya juga ini pekerja anak, bagaimana upaya kita untuk anak kita juga terhindar dari bagaimana pekerja anak ini juga tentunya menjadi catatan penting untuk menekan adanya pekerja anak. Kemudian yang terakhir ini juga perkawinan anak Prof. Emi, ini yang juga muncul, sebagai catatan penting. Jadi semuanya punya korelasi dengan lima tahun ke depan yang menjadi amanat Prioritas dari Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekali lagi kami juga nanti mungkin mohon melalui Prof. Dinsel selaku penyelenggara acara ini, kami juga diberikan catatan-catatan khusus dari hasil diskusi webinar hari ini, ya, Prof. Supaya kita juga bisa bersama-sama tentunya terus berkolaborasi. Kalau dengan ASWGI ini selalu yang menjadi Garda bagi kami semua terima kasih banyak, Pak Emi kemarin juga banyak melakukan kajian evaluasi yang tentunya ini menjadi catatan kritis bagi kami untuk bisa kembali memulihkan situasi karena ini juga tahun 2021 tentunya juga menjadi catatan khusus untuk kita mulai menapak kembali bagaimana upaya-upaya rehabilitasi pemulihan pemulihan tidak hanya tiga hal ya tentunya pemulihan kesehatan kemudian juga ekonomi dan yang terpenting adalah membangun kembali. Kalau tadi dikatakan judulnya sangat menarik webinar ini peradaban baru ya bu ya, Artinya, ya meskipun uh, the new normal new normal meskipun kadang-kadang masyarakat di sana apa sih sebetulnya kok ada sesuatu yang new normal apakah sebelumnya ada situasi yang tidak normal dan sebagainya bagaimana sebetulnya kita dengan karakteristik daerah masing-masing ya bu ya karakteristik okay. daerah punya kearifan lokal punya lokalisme yang itu bisa saling berbagi praktek-praktek terbaik yang sudah berjalan khususnya di Sulawesi Utara menurut saya akan menjadi catatan penting untuk bisa kita kita sosialisasikan, kita tularkan kepada misalnya karena kami ada di DKI atau Prof Emi ada di Surabaya mungkin masih bisa saling saling bertukar informasi dan bertukar pikiran untuk itu Jadi webinar-webinar ini menjadi sesuatu yang luar biasa Prof, ini menjadi catatan yang kalau ada event-event ini pasti Ibu Menteri mengirimkan wakil untuk mendengarkan sebetulnya proses ini seperti apa. Iya Prof Emi. Ya. Terima kasih, Bu Ratna. Jadi, kita nanti, apa ini? Karena ini hostnya adalah Prof. Binse dan teman-teman di Sulut. Jadi, ini nanti uh, pasti kita akan menyampaikan laporan hasil dari diskusi ini, terutama sekali uh, rekomendasi-rekomendasi tidak lanjut itu yang paling penting. Dan juga, uh, kami berharap sih di uh, perguruan tinggi itu juga selalu di, apa, diajak bicara, tetapi fungsinya seperti yang selama ini sebagai think tank. Jadi enggak enggak disamakan dengan lembaga ormas misalnya gitu Bu gitu ya. Kalau ormas kan tinggal kita punya konsep tinggal menjalankan gitu ya. Tapi kalau kami itu sebetulnya mau diajak bicara untuk yang pada tingkat konsep-konseptual dengan pendekatan-pendekatan dan pengalaman kami kan satu lalu kedua Ibu kami ini punya dosen dan mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia yang para intelektual yang diajak ngomong tuh pasti enak banget gitu loh. Enak sekali so, Bu, betul Bu Dan udah gitu mereka ini kan ada kuliah-kuliah, Bu. Kalau kuliah kuliahnya kan ini kuliah lapangan ini banyak sekali. Kuliah lapangan ini sekarang juga bisa online dan itu bisa di TV, Bu. Sangat mudah di jadi saya rasa nanti kita kolaborasi lebih lanjut lagi dalam kaitan dengan itu dan perubahan tinggi kalau kaitannya dengan uh, apa uh, pemberdayaan perempuan gender relasi gender anak dan mereka yang terpinggirkan inklusi sosial itu mesti menjadi apa apa yang di yang menjadi apa ya, uh, leadernya itu pasti dari pusat studi gender tadi. Sip lah. Jadi ke depan ibu mau apa mau meninggalkan tempat ya? <risquek> ya. Masih bisa 15 menit lagi saya ingin mendengarkan mungkin okay, prof. Baik. Alim, kita kita prof. Alim kita uh, lanjut. Ya. Saya mendengarkan, saya mendengarkan. Baik-baik. Jadi ini berikut ini kita akan mendengarkan Prof. Alim, ya, Alim, uh, Prof. Alimatus Kiptiah. Uh, Uh, apa uh, Beliau beli ini tentu saja sudah kita kenali sebagai aktivis perempuan, tapi basis pemikiran tentang gender dan agama di bidang agama itu sudah tidak diragukan lagi, termasuk beliau menulis disertasinya dari luar negeri, universitas di luar negeri juga demikian. Termasuk sekarang beliau adalah, adalah menjadi komisioner di Komnas Perempuan, jadi saya rasa saya, saya tidak perlu lagi menyampaikan tentang CV-nya beliau. Yang paling penting, pak uh, beliau ini uh, adalah uh, apa ya sebagai uh, mitra kerja dari semua semua kalangan saya rasa. Jadi prof alim ini di mana mana ada gitu loh bu, Bu Ratna. Jadi dia ada di mana mana gitu. Enggak, enggak hanya di perguruan tinggi, juga di di mana mana menjadi pembicara. Dan saya rasa beliau hari ini akan menyampaikan sebuah materi, materinya sangat menarik tentang kaitannya tentu dengan keluarga ya. Saya persilahkan langsung aja ya, Prof. Alim ya. Sudah ada di sini kah, Prof. Alim? Bisa ini rada bego, nih nggak bisa lihat Prof. Alim, sudah di sini kah? Sudah kah? Sudah, sudah ada. Prof. Sudah ya? Sudah, saya persilahkan Prof. Prof. Alim. Prof. Alim ada di mana kah? Hmm. Prof. Alim mungkin baru buka tapi belum siap kah? Bagaimana? Ataukah mau Ibu Dingse dulu, Prof. Dingse yang menyampaikan? Karena Prof. Alim ini kok belum aktif. Tadi disampaikan sudah, sudah masuk. Sudah masuk, ya, sudah tadi, masuk, tapi, sudah aktif. Kok tidak kelihatan? Sudah respons tadi. atau belum? Belum ya. Bagaimana nih? Ya, kita uh, dioper mungkin, Bu. Oke, kalau gitu dioper dulu saja dengan Prof Dingse. Saya persilakan Prof Dingse. Ini saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi bagaimanapun Prof Dingse ini akan menyampaikan hari ini, akan menyampaikan materi yang kaitan dengan berkaitan dengan keahlian beliau yaitu uh, kaitannya dengan uh, strategi mencegah penularan, tetapi dengan memanfaatkan penularan Covid ya, tapi dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitar rumah gitu ya. Jadi untuk apa uh, 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 apa yang berbasis pada rumah dan keluarga. Jadi saya rasa ini sangat menarik. Beliau sendiri, uh, saya rasa semuanya juga sudah tahu. Tetapi saya juga perlu mengulangi lagi. Mungkin beliau saat ini menjadi kepala pusat kajian perempuan LPPM Unsrat Manado. Tapi beliau ini apa jelas ya. Beliau ini bidang ilmunya biologi ya, uh, mipa biologi S3-nya. Lalu Uh, apa judul-judul dari ininya betul-betul kaitannya dengan uh, biologi sekarang prof uh, prof Dingse itu lebih juga banyak mempelajari tentang perilaku yang kaitannya dengan uh, apa aspek aspek dan isu-isu biologi jadi saya rasa demikian uh, prof Dingse, saya persilakan untuk menyampaikan materinya nanti prof alim mungkin Terus sudah ingin. ya Terima kasih, Prof. Emi, atas kesempatannya. Dan terima kasih buat semua bapak ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini, webinar ini, dan eh, saya berterima kasih, Prof. Emi, sudah eh, mempersilahkan kami. Dan saat ini, saya langsung menyapa semua yang sudah eh, ada. Bu Ratna juga Bu Alim tadi sudah masuk di berita apa dikabarin ke saya. Tet uh, tapi saya share langsung ya materi saya. Iya. akan saya bawakan saat ini yang berjudul Saya coba share. Ya. Strategi mencegah Ya penularan SARS-CoV-2 dengan memanfaatkan tumbuhan di sekitar uh, keluarga, sekitar rumah gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam rumah. Nah ini ya saya uh, Dingsa Pandiangan dari Pusat Kajian Perempuan LPPM uh, Universitas Samratulangi dan saat ini uh, sebentar akan saya bicara uh, sekitar 15 menit ke depan lainnya ya perempuan hebat memang mengenang jasa pahlawannya kalau kemudian perempuan itu berjiwa pejuang menjadi modal yang kuat untuk ketahanan nasional itu ya jelas kita tahu bersama dan kemudian kondisi pandemi COVID-19 saat ini itu juga akan kami ceritakan sedikit dan akan merubah suasana atau adaptasi kita yang saya sebut dengan suatu peradaban baru kemudian pemanfaatan tumbuhan sebagai imunomodulator ini yang mencegah infeksi sars 2 itu. Kemudian kajian pemanfaatan tumbuhan obat tradisional di sulut yang sudah kami lakukan, sedikit kami paparkan, dan kemudian pemanfaatan dan pengolahan obat untuk pemberdayaan perempuan itu juga akan sedikit kami bagikan pengalaman kami. Dan sekaligus penutup itu yang gambaran materi pada hari ini. Nah, perempuan itu memang eh, merupakan suatu kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana kita menyatakan itu satu pernyataan ya karena memang perempuan itu diciptakan Tuhan memang mempunyai kekuatan untuk membangun dan juga sekaligus untuk meruntuhkan di keluarganya itu kemampuan potensi itu ada kemudian Maria walanda maramis yang kita peringati harusnya itu 1 Desember tapi kita peringati hari kelahirannya hari ini termasuk adalah perempuan pejuang atau pahlawan nasional. Ini orang yang rela berkorban demi perempuan lain. Ya sama dengan kita yang ada di pertemuan ini tidak egois gitu ya, memikirkan perempuan-perempuan yang lain dan itulah semangat pahlawan yang benar-benar membangun dan itu Berusaha, di, kita mengingat-ingat supaya semangat membangun perempuan itu dalam keluarga itulah menjadi kunci keharmonisan dan ketahanan keluarga. Kemudian, kalau di dalam komunitas terkecil kita di keluarga itu, makanya fokus kita di keluarga keluarga itu harus benar-benar memang harmonis, sebab itu menjadi modal dasar pembangunan nasional, ketahanan nasional kita ya ada juga di saya ambil ini data dari eh, Ibu Menteri PPA 71 persen katanya itu dari data PPNI tahun 2017 adalah perawat perempuan bayangkan itu yang menangani pandemi COVID-19 itu perempuan banyak kemudian untuk UMKM saat, saat ini justru dominan hampir didominasi oleh perempuan juga eh nah, jelas untuk pemberdayaan perempuan untuk kita masuk di dalam apa namanya penanganan pandemi Covid-19 ini ke depan kita memang sangat kuat peran perempuan. Jadi memang benar-benar harus disosialisasikan, harus dibenahi bagaimana menjadi satu keluarga yang harmonis. Ini sedikit gambaran eh pandemi Covid-19 dari WHO ya ini masih naik terus ya Ibu Prof dan Bu Ratna dan yang lain dan dan ada negara-negara yang sangat dominan. Nah di Indonesia saya sempat mengambil data per 10 September 2020 itu yang meninggal terkonfirmasi COVID-19 itu masih 4,1 persen. Tapi hari 26 November kemarin itu saya coba Buka sudah 3,2 persen gitu ya yang meninggal dan terkonfirmasi COVID-19. Artinya ini sudah mulai uh, melandai gitu ya meskipun uh, sudah dilakukan banyak sosialisasi, tapi pada awal-awalnya itu sangat uh, meningkat ya dan proses uh, ininya uh, grafik peningkatan terkonfirmasi itu sejalan dengan uh, apa? kepadatan penduduk dan Sulawesi Utara karena kami di Sulawesi Utara itu di urutan yang ke-12 dan e, masih kita termasuk meskipun Sulawesi Utara bukan tergolong yang padat dibandingkan dengan yang lain ya tetapi pada kenyataannya kita di urutan e, Sulawesi Utara dimasuk di urutan yang ke-12 dan dilihat e, apa namanya tren secara nasional itu akumulasinya itu seperti ini naik-naik terus e, tahun e, November ini sedikit agak landai sedikit gitu ya. Tapi artinya belum tahu kita kapan ini apa, akan berakhir gitu ya. Jadi kita harus antisipasi dan harus kita terus belajar virus SARS-CoV-2 ini atau bermutasi ternyata ada lagi informasi ini. Jadi kita memang harus beradaptasi di peradaban baru, di suasana baru yang akan datang ini kita akan bersama-sama dengan Virus SARS-CoV-2 ini gitu, jadi sampai kapan berakhir dia uh, tidak menjadi pandemi itu menjadi persoalannya ada tergantung pada diri sendiri. Itulah yang kami coba kaji mulai dari mulai ada berita Desember di Wuhan gitu, variannya baru satu dua gitu ya mutasi ini, kemudian berkembang tujuh delapan sampai Februari kemudian Maret itu berkembang terus-terus dan sampai sekarang udah ratusan sampai April itu dari Biosif itu dilaporkan sudah 30 variasi COVID-19 itu data yang sempat kami kolek tapi sekarang sudah banyak gitu ya Nah ini menjadi suatu tantangan bagi kita, kita manfaatkanlah kekayaan alam kita untuk mengatasi tanpa tergantung dengan dunia luar. Ini kaya kita dengan alam hayati yang sangat baik untuk dikembangkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan ini juga ada teman-teman peneliti lain menginformasikan dan kami ambil ini dari Ristek Brin, GOID menyampaikan bahwa mutasi D614G itu ya ternyata memberikan daya infeksi yang lebih besar. Jadi kita memang harus sangat berupaya untuk mengatasinya. Ada juga di dari UGM juga menyatakan hal yang sama. Jadi menjadi tantangan ke depan seandainya ini kita kan sedang mengembangkan vaksin yang ada sekarang, kita terus apa? pantau seandainya ini sudah ada, tapi kalau mutasi ini tetap terjadi dan vaksin itu suatu saat tidak efektif gitu ya. Tapi berharap kita para pe inovator, inovasi yang ada sekarang ini terus dikembangkan, digali dan ilmu pengetahuan tetap dimanfaatkan sampai menemukan kalau vaksin ini bisa masuk di semua variasi. Itu harapannya. Dan eh, mengapa tumbuhan itu penting di masa pandemi Covid-19 dan menjadi eh, strategi untuk mengatasinya itu ya. Karena memang sumber daya alam paling banyak di Indonesia itu ya tumbuhan, ya paling banyak, dan kita bersyukur kita berada di daerah garis khatulistiwa, dan ini menjadi keuntungan buat kita. Dan juga, ini tumbuhan ini tidak bergerak gitu ya, tidak pindah-pindah, sebagaimana dengan yang lain yang membuat kita mungkin menjadi harus stres gitu, tapi ini bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Kemudian, hanya tumbuhan yang berperan sebagai produsen penghasil. Ya, jadi, dia selalu menghasilkan. Jadi, konsumen itu kita, manusia dan uh, organisme yang lainnya, termasuk dekomposer dan hewan-hewan yang lain. Nah, tumbuhan juga penghasil oksigen O2 ini yang dipakai manusia, ya, dihirup ketika kita bernapas, adalah O2 yang dimanfaatkan. Dan ini, uh, ketika respirasi terjadi, pernapasan terjadi di paru-paru itu, oksigen itu uh, di dalam darah itu memberikan uh, oksigen itu dalam proses oksidasi dalam yang panjang di dalam uh, tubuh kemudian menghasilkan energi makanya kalau oksidasinya tidak sempurna, seringkali menghasilkan nanti ada asam laktat gitu di tubuh. Makanya kalau orang COVID, kenapa pegel-pegel, sakit badan begitu semua, yang termasuk virus-virus yang menimbulkan e, oksigennya terganggu diserap oleh tubuh itu seperti itu gejalanya. Jadi sangat baik sekali kalau kita mengoptimalkan adanya tumbuhan di sekitar kita itu sangat baik ada taman di dekat rumah di sekitar rumah atau bahkan di dalam rumah ada taman begitu itu sangat baik nah CO2 yang dihasilkan manusia itu ya digunakan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis nanti menghasilkan senyawa-senyawa organik ya nanti digunakan jadi pangan obat sayuran rempah-rempah dan sebagainya dan oksigen ini sangat membantu kita di dalam menangani pandemi COVID-19. Juga hal-hal yang lain dari segi pemanfaatan yang lain bisa dimanfaatkan sebagai hiburan, taman, ya juga bunga-bunga uh, yang saat ini memang saya lihat UMKM yang paling banyak itu berjualan tanaman hias ya sangat-sangat ya, ya. sangat, uh, banyak sekali dan uh, memberikan pendapatan yang banyak buat para ibu-ibu yang punya bakat untuk produksi bunga-bunga itu. Nah kemudian di samping itu hal yang lain juga sebagai pangan dan pendapatan-pendapatan di dalam rumah dan sudah berlaku sampai saat ini kita melihat. Nah inilah yang menjadi kelebihan-kelebihan yang lain dari tumbuhan ini adalah dia sendiri menghasilkan metabolit sekunder ya seperti antioksidan hal-hal yang lain yang dapat meningkatkan daya imun atau disebut juga imunomodulator Nah, kemudian dari BPOM juga menyebutkan bahwa tumbuhan obat tradisional itu dapat membantu mencegah atau meredakan gejala awal saat terinfeksi virus. Ya, nah, tumbuhan obat tradisional yang sehari-hari di masyarakat ya sudah dikembang, digunakan, gitu ya, bersifat penyembuhan COVID-19, tapi bukan membunuh virusnya, gitu ya. Jangan sampai salah bukan membunuh virusnya gitu. Virusnya ada tetapi kita tidak terinfeksi. Itu yang diharapkan. Nah, itu bagaimana itu cara itu jadi uh, itulah strateginya itu kita meningkatkan uh, uh, apa imun kita dengan menggunakan tanaman-tanaman yang bersifat imunomodulator. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang memang merangsang imun dari setiap kita. Itu yang diperlu uh, kita pahami pada saat ini. Nah, ada juga data-data yang lain yang menunjukkan bahwa sekarang ini dari hasil penelitian Mustafa 2020 tentang apa studi penggunaan jamu oleh masyarakat ternyata itu meningkat ya meningkat itu pemanfaatan uh, tumbuhan obat uh, ataupun jamu-jamuan di sekitar rumah gitu ya termasuk kami mungkin sekeluarga memang hari-hari sehari-hari kami jadi minum jamu gitu ya jamu yang buat sendiri gitu nah itu yang misalnya ini ya Uh, ada pertanyaan, saya minum jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama wabah covid Nah itu dijawab ya, hampir uh, 79 persen, hampir 80 persen menjawab seperti itu. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan uh, yang lain yang dilakukan pada prinsipnya penggunaan, uh, belandainya uh, sedikit terkonfirmasi COVID-19 itu saya lihat sejalan juga dengan uh, masyarakat yang di pedesaan, di mana saja pun, memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan obat di sekitar, gitu tumbuhan yang ada di sekitar itu dimanfaatkan dan maksimal, mau tanaman hias, mau sayuran, mau obat, mau apa ya namanya pangan di sekitar itu ya di masa pandemi bukan mengurangi apa namanya pemanfaatannya justru meningkat secara umum. Dan, eh, ini ditunjukkan bahwa ada pertanyaan: "Saya mengarahkan orang lain, bahkan orang lain diajak sama seperti saya saat ini, diajak untuk, eh, memanfaatkan ya jamu, eh, dengan, eh, untuk mengatasi pandemi COVID-19, nah, kemudian juga." yang disebut tumbuhan itu mampu meningkatkan daya imun itulah istilah yang sekarang disebut imunomodulator. Jadi ada tumbuhan obat itu yang sudah dipublish memang punya kemampuan untuk meningkatkan daya imun ya. Jadi apa namanya kita manfaatkanlah apa yang ada di sekitar. Jangan langsung obat-obat yang memang obat gitu. Jadi sebelum terjadi segala sesuatu kita manfaatkan tumbuhan di sekitar kita mempertahankan kita tidak terinfeksi itu jadi mencegah gitu bapak ibu sekalian jadi bukan mengobati ya jadi kita mencegah jadi kita sehat sebelum infeksi itu mengenai kita kena pun itu nanti antibodi kita menyerangnya nah itu jadi kami sudah melakukan uh, kajian tumbuhan obat lokal daerah uh, Kepulauan Sangihe dari beberapa tahun-tahun tahun ya Bapak-Ibu sekalian. Uh, tapi ada sekitar 118 spesies yang sudah di, uh, digunakan gitu secara tradisional. ya. Jadi ada banyak contoh lah. Yang paling banyak digunakan itu adalah jahe ya. Saya kira di Pulau Jawa juga ya Prof. Emi ya, di mana-mana gitu kayaknya jahe ini menjadi idola yang secara tradisional, bukan di... Ada di dapur, gitu ya. Ada di rumah kita, boleh ditanam di pot di mana gampang, gitu. Dan pengalaman kami juga ini sangat eh, bagus sekali dicampur. Atau sendiri dikasih madu itu juga baik, gitu ya. Rasa di tenggorokan, boleh sakit, minum itu langsung segar, langsung enak gitu, atau juga dicampur dengan kunyit, dengan temulawak gitu, atau cuma berdua, bertiga, atau dengan sereh, atau dicampur gula merah. Bervariasi apa yang ada di sekitar itu, dengan bahan dasarnya berbasis jahe dan kunyit, temulawak, sereh. Dan tanaman-tanaman yang lain, yang ini, yang sudah dari nenek moyang yang sudah diketahui, ini sebetulnya ada yang mencampur dengan telur, mau direbus, mau mentah gitu ya. Itu sangat uh, membantu sekali, bisa sembuh gitu, tapi bukan membunuh. Tapi dia imunomodulator, ini juga kunyit itu termasuk imunomodulator, meningkatkan imun, jadi antibodi itu ter, terbentuk gitu ya, terbentuk sehingga nanti antibodinya serang itu virus. Jadi nggak bisa membunuh tapi antibodinya yang menyerangnya gitu ya. Nah kemudian dengan cara itu ada beberapa penelitian ini bahkan sudah ada yang menjualnya dalam bentuk imunogard dan sebagainya. Ini kalau kunyit sudah banyak dipasarkan. Kemudian temulawak juga termasuk imunomodulator. Kalau ada di rumah sekitar rumah tanamlah Bayangkan, ini jadikan bunga saja dekat rumah, gitu ya. Itu yang menjadi motivasi kami, karena eh, di samping obat-obat yang lain, menurunkan kolesterol, tapi yang penting zaman pandemi COVID-19 ini adalah dia bisa imunomodulator sambil kita tanpa berpikir bahwa infeksi COVID-19 itu bisa diatasi, ya, tanpa kita sadari, dengan kita rajin menggunakan apa yang ada di sekitar rumah kita, di keluarga kita. Mengkudu juga termasuk, ini sudah dilaporkan juga bisa uh, imunomodulator caranya ya sama uh, cuman diparut gitu ya uh, atau segolongannya dicampur gitu madu air terus di uh, diminum gitu ya gampang sekali seperti kalau ada di sekitar rumah jangan dibuang ditebang ya di, tetap dimanfaatkan gitu aku nah, juga meniran gitu yang sudah diperjualbelikan itu berasal itu muno hari-hari mungkin kita udah baca itu stimuno tapi itu imunomodulator dan berasal dari meniran. Ini di sekitar rumah di banyak sekali rumput-rumput berkeliar. Ini boleh dimanfaatkan tanpa harus beli dulu keluar, harus pindah tempat. Nah, yang terakhir yang kami coba itu salah beberapa contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ini khusus pasote ini penelitian saya saat ini sedang saya ketemunya di Sulawesi Utara ini tanaman ini saya nggak tahu kalau ada di tempat lain, namanya dispania ambrosioides. Ya. Kemudian ini kalau masyarakat menyatakan ini diminum, kalau dia sakit gula diminum gitu, direbus gitu. Kalau kolesterol atau dia udah banyak makan daging, direbus ini campur tinutuan gitu ya. Hari-harinya dia oleh penduduk di Langoan, di mau Motoling itu untuk menurunkan kolesterol. Nah kita saya coba saintifikasi, saya pelajari beberapa beli tahun 2017. Meskipun saya penelitian sebelumnya bukan masalah uh, secara tradisional begini, tapi saya melihat yang tradisional ini adalah yang memang benar-benar masyarakat bisa langsung tersentuh gitu langsung kena, langsung dapat semua orang bisa membutuhkannya, memanfaatkannya. Nah itu saya malah kembali, awalnya saya penelitian saya, Bapak Ibu sekalian, Prof. Emi, dan yang lain, saya dulu itu isolasi, kemudian difraksinasi, saya capek gitu ya. Sampai produksi waktu itu di bioreaktor. Tapi kan masyarakat umum nggak bisa manfaatkan gitu. Saya kembali dari tahun 2017, saya melihat ternyata yang yang tradisional itu sangat penting untuk kita kembangkan, bagaimana membuat suatu inovasi. Kita mau jadikan suplemen supaya kalau orang di kampung ini ada tanaman di kota bisa dapat kita buat dalam bentuk suplemen, ataupun dalam kapsul dan sebagainya. Akhirnya, kita sudah punya roadmap seperti ini. Misalkan, kita buat dalam bentuk teh, lah gitu ya. Kita boleh diperjualbelikan, ataupun bisa dibawa kemana aja gitu dan tinggal dicelup tidak harus ambil dari kebun atau dari apa gitu ya. Nah, itu juga kita coba uh, pikirkan menjadi inovasi. Nah, di samping itu juga cara-cara pembuatan kami lakukan, kami sedikit berikan gambaran, ini proses-proses kerja yang kami kerjakan tentang uh, pasote, kadang sendiri kita coba sendiri-sendiri. Kemudian, kita gabung dari satu, dua, tiga tanaman empat sampai lima. Yang saat ini coba kita uh, sudah lakukan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, yang tahun ini, ini pendapat pendanaan dari Ristek BRIN dana LPDP, khusus imunomodulator, dengan teknologi nano. Kita coba buat modernisasi uh, apa, produksinya tanaman gedi, kemudian ini khas Sulawesi Utara, ada pasote, kita campur gambir, kecombrang, begitu Bapak-Ibu sekalian. Kita coba ini modifikasi secara tradisional, tidak dilakukan isolasi, tambahan bahan kimia, tidak langsung saja memanfaatkan dia secara tradisional. Nah kemudian kita uji di tikus, apakah dia ada stoksit atau apa setelah digabung, kita cari yang konsentrasi yang terbaik. Ini proses-proses Pengujian yang kami lakukan dan kami melakukan tahapan-tahapan sebagaimana agamanya uji preklinik yang ada dari Balai POM dan memang perizinan itu memang sulit harus melakukan kajian mendalam jangan sampai pengobatannya bagus tapi mudaratnya juga ada gitu jadi kita meminimalkan mencari konsentrasi yang tepat yang terbaik untuk pengembangan supaya kita manfaatkan yang ada sumber daya di sekitar kita. Ini kami sudah publish beberapa di jurnal gitu ya potensinya jadi anti kolesterol dan sebagainya. Kami sudah lakukan baru menguji efektivitasnya. Kita lakukan juga untuk menurunkan kadar garam, eh kadar, siapa ya, putus ya? Masih? Maaf, saya putus atau masih kelihatan? Ya, ah, jadi apa sudah kita uji dan sampai saat ini data-data kami mengujinya seperti ini. Jadi kita uji kalau ada kontrolnya, ada perlakuan dengan dikasih. Eh, eh, disakiti dulu gitu tikusnya kemudian diukur baru disembuhkan kira-kira begitu dan ada beberapa kadar yang akan kita tentukan seperti ini kita menguji anti kolesterol ya baru kolesterolnya kita eh, tentukan dan kemudian eh, kita ukur seberapa besar efektivitasnya kita tentukan ini beberapa tahap pengujian antioksidan ya kita tentukan dan seterusnya beberapa publikasi-publikasi kami ini lakukan ini me, kami lakukan sebelum segala sesuatunya kami coba ini UMKM ada perempuan berbasis perempuan kami namanya itu sebut Biovina, nah di, mereka bikin ini jadi simplisia saja boleh menjadi dijual begitu ada juga sudah diperbaiki dalam bentuk teh gitu ya ada yang sudah dibuat dalam bentuk kapsul ya tinggal direbus diseduh gitu. Ini yang belum teknologi nano, dan sekarang sedang kerjasama dengan industri. Dibuat dalam bentuk nano, dibuat dalam kapsul, gitu. Kemudian, ini semoga menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang lain yang akan berinovasi ke depan apa yang ada di daerah kita masing-masing dimanapun kita berada yang tradisional-tradisional itu yang ada di sekitar kita mungkin itu terabaikan tidak termanfaatkan mari silakan apa yang sudah dipakai secara tradisional itu itu adalah baik adanya dan itu menjadi bukti impres ini juga kami bermitra dengan Lipi dengan Unibrow dan Uh, ada juga UMKM yang Biofina namanya di sini, Biofina Herbal dan PT NNI dan sudah dihasilkan beberapa uh, hasil hasil kajian dan kiranya di akhir kegiatan ini uh, UMKM yang kami bina dengan uh, saat ini memberdayakan perempuan prinsipnya jadi direkturnya perempuan tenaganya sarjana-sarjana perempuan baru tamat dan Uh, yang lain-lainnya, semua berbasis perempuan, tetapi ya tidak terlepas dari uh, harus ada laki-laki di sini. Tapi pekerjaan ini memang uh, apa banyak diminati oleh perempuan. Nah, pemanfaatan tumbuhan obat di sekitar rumah kita sangat beragam, ya bu, ya bapak sekalian. Sangat banyak yang berperan sebagai modulator Mari itu kita terus apa uh, tetap kita gunakan untuk mencegah. Uh, pandemi COVID-19 dan menjadi kekuatan para perempuan untuk dikembangkan ke depan. Itu yang boleh saya sampaikan Prof. Emi. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bingse. Uh, untuk selanjutnya saya persilahkan langsung ke Bu Bu Alim saja bagaimana? Bu Alim, boleh, apa -apa? Boleh, ya. boleh. silakan. Uh, Anda, nanti nanti tanya-jawab. Bu Alim, saya persilakan. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi Bu Alim dari Komnas Perempuan, komisioner dari Komnas Perempuan, dan ini beliau apa namanya dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan sejak tahun 1996 sekarang komisioner Komnas Perempuan sejak 2020 sampai 2024 nanti sekaligus juga ketua lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah pimpinan pusat Aisyah Lalu juga ini yang pengurus ASWG juga, ketua agen Yogyakarta saya perempuan anti korupsi dan seterusnya banyak sekali. Jadi saya, saya rasa ibu bapak tadi juga sudah saya sampaikan CV dari Prof Ali Alimatul Kipia. jadi saya persilahkan langsung untuk menyampaikan materinya ya Bu Alim. Materinya Bu Alim tentang strategi komunikasi untuk keharmonisan keluarga persilahkan Bu Ali. Terima kasih Prof. Ami, Prof. Emi dan Prof. Tin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wah ini di Manado pasti sudah sore ya. <laughs> kita di sini masih jam hampir jam 4, di situ pasti sudah mau jam 5 ya. Jam 5, Bu. <laughs> Prof. Ya, okay. ya. Baik, uh, terima kasih uh, sangat menarik ya perbincangan kita pada sore hari ini termasuk tadi Prof Din sudah menyampaikan tentang apa obat-obat ya yang akan menjaga imun kita ya berbagai macam riset-risetnya itu luar biasa sekali begitu. Baik, hari ini topik yang dimintakan ke saya terkait dengan komunikasi, ya. Mungkin karena saya dari Faktor Dakwah dan komunikasi, gitu ya, bagaimana itu diintegrasikan kepada terkait dengan pembentukan keluarga yang harmonis. Saya mohon izin share screen, ya, yang sudah saya siapkan. Oke, sebentar. Baik, ya, komunikasi untuk keharmonisan keluarga, ya ini saya skip aja tadi sudah disampaikan oleh Bu oleh Prof Emmy terkait dengan siapa saya tapi sengaja saya taruh di sini in case nanti para peserta membutuhkan kontak person ada di sini ya nanti uh, sudah saya sampaikan ke panitia uh, materi yang saya akan saya sampaikan untuk bisa disebar juga kepada semua peserta nah uh, saya mohon waktu mungkin sekitar satu menit ya untuk menyampaikan tentang Komnas Perempuan ya karena saya diundang juga mewakili Komnas Perempuan nah yang pertama adalah terkait dengan uh, Komnas Perempuan itu hadir dari respon uh, pemerintah akan tuntutan masyarakat sipil saat itu untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual yang dihadapi oleh uh, apa uh, perempuan ya dalam tragedi Mei 98 dan Komnas Perempuan itu lembaga hak asasi manusia, lembaga HAM RI, dan bersifat independen. Kemudian, ada dua tujuan dan lima tugas. Yang pertama adalah mengembangkan kondisi yang kondusif, ya, bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan hak asasi perempuan. Ada lima tugas yang harus dilakukan oleh Komnas Perempuan sesuai dengan mandatnya yaitu meningkatkan kesadaran publik yang kita lakukan saat ini adalah salah satunya untuk meningkatkan kesadaran publik, lalu melakukan tinjau ulang terhadap produk hukum yang ada, melakukan pemantauan dan pelaporan, baik ke PBB maupun ke Presiden, dan juga memberikan masukan dan rekomendasi, serta membangun kerjasama kemitraan. Nah, kita masuk kepada komunikasi asertif di dalam rumah tangga ya Uh, ada tiga jenis gaya komunikasi. Ada uh, komunikasi yang agresif, komunikasi yang submisif, dan komunikasi yang asertif. Nah, sekarang seperti apa agresif? Ya, komunikasi yang agresif. Ini agresif itu uh, sifatnya menyerang ya, ya menyerang gitu lebih kepada negatif kalau kita agresif. Nah, uh, misalnya mereka mengakui bahwa hanya dirinya yang paling benar sehingga seringkali mempersalahkan, mempermalukan, menyerang baik secara verbal maupun fisik ataupun marah-marah, tidak mau mendengar, suka menuntut, mengancam, menyindir, mengkritik, dan memberi komentar yang tidak enak didengar. Mereka menyatakan perasaan saya ke mute ya oke. Okay. Mereka menyampaikan perasaannya, tetapi mereka menggunakan ekspresi kata-kata yang tidak membuat orang lain yang diajak bicara nyaman gitu. Sehingga terkesan melecehkan, menghina, merendahkan itu adalah komunikasi-komunikasi yang agresif. Sedangkan kalau kita melihat ciri-ciri komunikasi agresif itu jujur, dia jujur karena sesuai dengan perasaan yang dia rasakan, terbuka, namun cara pengungkapannya tidak memikirkan perasaan orang lain. Jadi cenderung memaksakan kehendak, diliputi rasa marah, menyalahkan, perilaku agresif cenderung akan merugikan pihak lain karena secara umum mereka hanya mengutamakan hak kepentingan atau pendapat kebutuhan dan perasaannya sendiri. Ini adalah ciri-ciri komunikasi yang agresif. Nah, yang kedua adalah pola komunikasi yang submisif. Submisif maksud sikap patuh karena itu kalau kita masukkan kepada komunikasi yang submisif adalah perilaku yang selalu tunduk, menerima apa adanya, kurang bisa menyatakan kebutuhannya, perasaannya, nilai dan pemikirannya sendiri, nggak bisa menolak dan membiarkan kebutuhan pendapat pikiran penilaian orang lain mendominasi pendapat pikiran dan penilaian dirinya, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Orang submisif ini sangat ingin menyenangkan orang lain tanpa peduli kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi kepentingan dirinya sendiri sering dikorbankan. Akibat daripada perilaku submisif, individu tersebut kurang berani mengambil suatu keputusan, menghindari konflik, takut disalahkan sehingga orang lain memberikan respon negatif terhadap dirinya. Nah, kemudian ciri-cirinya mereka menghindari konflik ya lebih baik merelakan dirinya hancur asal tidak konflik begitu lalu mengalahkan kebutuhan diri sendiri sulit mengungkapkan perasaannya dan mengungkapkan nilai-nilai yang dipikirkannya kemudian dikuasai rasa takut bersalah tertekan dan cenderung bereaksi di belakang kalau bahasa Jawanya itu grundel ya nggak tahu kalau bahasa Manado apa itu grundel itu ya jadi ngomongnya berani yang ngomong di belakang gitu loh kalau ada orangnya nggak berani ngomong itu yaitu itu adalah komunikasi yang eh, apa submisif. Nah, ini adalah pola komunikasi yang asertif. Asertif itu adalah eh, mempunyai keberanian mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa menyakiti orang lain. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk menyatakan diri dengan tulus, jujur, jelas, tegas, terbuka, sopan, santun dan apa adanya, tidak manipulatif, ya dan eh, apa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyerang orang lain. Jadi me, dia bisa mengatakan jujur tapi tanpa menyinggung ya dan melukai perasaan orang lain. Orang yang berperilaku asertif selalu berusaha menghargai orang lain dan menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaannya dengan cara-cara yang positif. Ciri-cirinya berani mengungkapkan pikiran, perasaan, hak, dan kebutuhan pribadi memperhatikan dan menghormati pikiran dan perasaan orang lain, lalu menekankan penyelesaian masalah secara efektif. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan santun ya, tidak menggunakan bahasa flora fauna. Maksudnya flora fauna tahu ya, yaitu dengan kekerasan verbal yang kadang, -kadang eh, digunakan untuk eh, apa kata-kata yang kurang pas begitu. Nah perbedaan bahasa tubuh kalau kita lihat itu tadi. Uh, pengertiannya. Sekarang bahasa tubuhnya, posturnya biasanya orang agresif itu tegang, kaku, bahu ke belakang, berubah posisi dengan menyentak atau tetap di tempat. Jadi kalau marah tiba-tiba berdiri gitu ya, lalu tiba-tiba gebrak meja. Nah itu uh, apa posturnya? Kalau submisif biasanya merosot bahu ke depan sering mengganti posisi dagu turun. Waduh ini gimana nih posisinya submisif itu. Nah kalau asertif tegak tapi rileks bahu lurus jarang berubah posisi nyaman kepala tegak atau sedikit miring santai kalau kayak kita foto-foto itu ya santai gitu. Nah gerak isyaratnya tangan biasanya berkepal ya kalau agresif e, menunjuk bertolak karena bertolak belak apa bertolak pinggang gitu. Tapi kalau dia mengangguk cepet banget. Iya mm, mm, gitu gitu ya. Nah tapi kalau submisif tangannya gemetar gerakan berbelit mengangkat bahu sering mengangguk kepala ya. Sering mengangguk, tapi tidak cepat. Tapi, kalau yang asertif, gerakan tangan sambil lalu, posisi tangan santai, tangan terbuka, ya terbuka, anggukan kepala sesekali aja. Hmm, oh, ya, toh, oh gitu, oke, okay. nah gitu ya. Itu adalah gerak isyaratnya. Kemudian, yang agresif, ekspresi wajahnya, ya, ini juga penting kita lihat. Ini, dahi berkerut, rahang berkatup dan sebagainya, ini banyak. Contoh-contoh ya, apa tentang ekspresi wajah? Submissive, alis terangkat, wajah melas. Kalau asertif, tampak santai, penuh perhatian. Ya, senyumnya tulus. Orang asertif itu bukan senyum yang gugup ya, atau kalau yang agresif berarti senyumnya sinis ya. Lalu suara, suara tegas menyenangkan ya, bicara lancar, tertawa karena nada suara. E, apa datar sewaktu membuat pernyataan. Nah, biasanya kalau orang submisif itu susah membedakan ini pernyataan atau pertanyaan. Ya, enggak jelas itu ini pertanyaan atau pernyataan sih begitu. Ini memberikan informasi atau menanyakan sesuatu. Oke, nah sekarang kalau kita lihat bagaimana cara berkomunikasi itu dengan misalnya ini kalau kita implementasikan di dalam relasi suami istri ya karena kalau tradisional feodal dan urban modern itu sering juga masih menghadapi persoalan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya, apalagi kalau misalnya urban modern ya dengan akses perempuan terbuka itu kalau tidak ada keseimbangan dalam keluarga malah justru semakin parah persoalannya daripada tradisional feodal. Beban berlebihnya semakin semakin banyak karena itu perlu dikomunikasikan secara asertif agar mempunyai pola kerja e, apa gender ya di da, di keluarga itu yang penuh dengan kesalingan. Yang sebenarnya tidak hanya di keluarga saja ya, di masyarakat pun juga bagaimana ini penuh dengan kesalingan ya antara laki-laki dan perempuan di dalam e, apa mengurusi persoalan-persoalan yang ada gitu. Nah, dari perubahan bentuk keluarga tadi biasanya ya akan muncul lima macam bentuk keluarga ini ya suami mencari nafkah istri tidak, istri mencari nafkah suami tidak, dua-duanya mencari nafkah, dua-duanya tidak mencari nafkah dan single parent. Persoalannya adalah bagaimana keluarga yang ideal? Nah, keluarga yang ideal adalah keluarga yang ini menjamin tidak ada bentuk kekerasan apapun, menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga, relasinya pun juga seimbang, terpenuhi kebutuhan dasarnya, lalu meyakini semua peran sama mulianya. Dan juga, bagaimana keluarga yang melanggengkan kebaikan? Nah, persoalannya adalah, bagaimana kita mengkomunikasikan nilai-nilai ini kepada pasangan atau kepada anggota keluarga lainnya? Kadang-kadang, kita menjadi ada kendala, ya, menghadapi kendala ketika, misalnya, kita mengkomunikasikan nilai-nilai ide-ide ini. Ya, kalau misalnya kita masih menganggap diri kita nggak setara dengan pasangan, khawatir menggurui. Takut kalau nanti malah dikata-katain gitu ya sok pinter dan sebagainya begitu. Nah kemudian ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita perlu mengubah agar komunikasi kita lancar, asertif. Maka kita perlu mengubah cara berpikir kita dari sejak eh, apa eh, pemahaman ya. Jadi kita harus mempunyai pemikiran yang setara sejak dalam alam pikiran. Kita mengubah Tuhan suami istri yang hierarki itu menjadi si ketiga. Posisi suami tidak diturunkan, tapi bagaimana posisi istri dinaikkan. Karena kalau ini tidak terjadi komunikasi asertif itu susah juga diwujudkan dalam keluarga. Karena itu berangkat dulu dari dari komunikasi yang asertif yang egaliter, maka kemudian keharmonisan keluarga itu juga dapat dicapai begitu. Oke, ini dasar-dasarnya. Nah, ada satu penelitian yang pernah saya lakukan ya tentang bagaimana sebenarnya peran-peran eh, yang fleksibel dalam keluarga itu berkontribusi terhadap ketahanan keluarga, terhadap kebahagiaan keluarga. Semakin fleksibel peran gender dalam keluarga, dia akan semakin mempunyai kebahagiaan dalam keluarga itu. Karena itu menjadi suatu catatan penting di sini bagaimana membuat keluarga yang yang fleksibel perannya ya. Nah, ketika fleksibel peran itu terjadi, maka salah satu tipe komunikasi yang harus dibangun adalah komunikasi yang asertif gitu. Jadi relasi suami istri itu bukan seperti lilin ya, yang mana seperti komunikasi yang submisif tadi. Merelakan dirinya hancur untuk penerangan orang lain bukan seperti itu. Tetapi keluarga yang bahagia, yang harmonis itu adalah bagaimana diri kita bahagia, tapi orang lain pun juga bahagia. Sehingga bagaimana kita mempunyai komunikasi yang asertif, itu sangat penting bukan komunikasi batin ya bukan komunikasi yang hanya dipikirkan saja tapi tanpa dikomunikasikan tidak semua orang itu bisa membaca uh, kata hati ya tidak semua orang itu kayak hanya di sinetron aja itu yang bisa membaca kata hati itu ya ya yang putri untuk pangeran itu ya misalnya tidak semuanya begitu gitu sehingga perlu ada komunikasi yang asertif Nah, ini model komunikasi asertif bagaimana membahagiakan diri sendiri dan anggota keluarga lain untuk bersama-sama berkomunikasi secara asertif. Nah, saya pikir itu Prof Din sebagai pemantik diskusi ya, yang sekarang di sana sudah hampir jam 5 gitu, khawatir nanti semakin banyak waktu yang harus saya apa gunakan sehingga Terima bisa kita kasih. diskusikan. Terima kasih Prof Din dan Prof Emi, waktu saya kembalikan pada Prof Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. EMI, oh belum, saya... <laughs> ya, 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 sorry, maaf, maaf, maaf. Jadi begini, uh, saya rasa ini tadi semuanya sudah sangat jelas, dan ini apa materinya juga akan nanti juga disampaikan oleh panitia dan saya rasa sekarang waktunya kita untuk berdiskusi ya mumpung ada prof apa kedua profesor ini ada uh, prof alim ada prof Pingse. oleh karena itu saya persilahkan monggo ini saya persilahkan yang bertanya ini ada beberapa dari dari chat tapi um, kok nggak ada ya yang bertanya Oh ini cuman ke Prof. Dingse, izin bertanya gimana dengan cap tikus bisa menghanyutkan corona. Yang masih tenggorokan ke pencernaan seperti ke paru-paru, gitu. ini ada yang bertanya, iya. ya, lalu yang lainnya tidak ada. Nggak ada pertanyaan, saya persilahkan itu dulu, mungkin iya. lalu uh, nanti uh, yang lain bisa juga bertanya secara langsung. Saya persilahkan, ya, Prof. EMI. Terima kasih, terima kasih untuk... Pak Lindon yang sudah bertanya, ada Pak Lindon? Boleh di unmute Pak Lindon? Ada, 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 ada. ada. <laughs> Terima kasih. Uh, dari data empiris Pak Lindon itu sembuh loh dengan anu, uh, dengan minum cap tipus <laughs> yang kena COVID. Itu empiris ya, empiris maksudnya kelihatan ya, di masyarakat, ya. masyarakat gitu. Ke pengalaman. ontologis ontologis Ya, empiris ya, ya nyata dia pengalaman masyarakat. Tapi mekanismenya kayak apa, itu belum ada yang memaparkan gitu. Tapi menurut saya prinsipnya itu, cap tikus kan alkohol Pak ya. Tuh, metanol gitu. Iya, ya. Metanol ya, alkohol. Iya, iya sama dengan desinfektan jadinya kan <laughs> desinfektan. Uh, jadi desinfektan ya, jadi iya yang dipakai cuci tangan itu prof iya sama dengan desinfektan gitu kan uh, prinsipnya dia memang ini covid sarkov 2 ini uh, adalah di, pembungkusnya itu adalah protein dibungkus lemak gitu lemak jadi kalau alkohol iya iya ya alkohol dengan lemak kayak menurut saya sih ya mengalami melarutkan gitu kan. Jadi itu yang menurut saya bisa membuat menyembuhkan dan di samping itu juga sarkov dua ini tidak tahan terhadap yang panas-panas yang membuat jadi panas min bukan cuma cap tikus loh pak ya yang ber, apa namanya seperti kayu putih gitu ya yang kandungan kandung metabolik sekunder mungkin eugenol dari cengkeh torang begitu pak Lindon dari cengkeh gitu ada kan eugenol yang mungkin bisa diekstrak ya gitu dari visio, dari kelapa dan banyak hal yang eh, mekanismenya itu prinsipnya virus ini virus eh, RNA jadi kalau di dalam tubuh dia langsung melekat dengan RNA kita gitu. Jadi kalau mau bunuh DP virus ya terbunuh DP induk kira-kira begitu. Tapi bisa dihalangi gitu ya, bisa dihalangi dan bisa di, dirusak pembungkusnya sebelum belum ber, berpadu RNA-nya, belum masuk RNA-nya ke RNA kita. A itu yang bisa diatasi. Tapi kalau sudah berpadu RNA kita dengan RNA Virus ini ya mati virusnya mati kitanya gitu kira-kira. Ya, Jadi sebelum itu terjadi sebelum dia menginfeksi ada tadi protein spike namanya di ujung ada gambar kalau virus sarkov 2 itu ya ada kayak rupa mahkota mahkota rogi-rogi kalau orang menado bilang duri-duri begitu. Nah, itu kalau nempel nah masih bisa karena dia masih lemak dan protein masih bisa diatasi dengan yang cap tikus itu, yang minuman-minuman jahe, yang seperti itu, empon-empon. Kalau di Jawa, nah, kalau yang tadi itu eh, minuman-minuman herbal-herbal, yang lain yang dari tumbuhan itu sangat baik untuk dipakai. Gitu, Pak Lindon. Terima kasih sudah bertanya, dan kami menganggap Pak Lindon. A A <laughs> eh, terima kasih, Prof ah kebetulan hidup daerah cemtikus nah. oh gitu <tapi, tapi jangan terlalu banyak pak nanti merusak hati nah cuma satu gram setiap sebelum tidur siap ya kalau ya. dia satu selok mencegah karena aktivitas di luar ya. setelah sampai di rumah sebelum tidur satu gram saja nah ya. seperti itu sama dengan obat kan? seperti cuci tangan lah rajin mencuci tangan rajin mencuci Iya. <tif> yeah. Satu gram tapi jangan terlalu banyak sampai nanti rusak juga yeah. kita hati kita itu kalau. Iya yeah, Prof. Makasih Prof. Sukses. Terima kasih Pak Lindon. Nanti di apa di akhir Pak Lindon mau dapat buku loh. <tif> karena bertanya dapat buku. Terima kasih, Prof. Dari, Sehat. Ya buku dari Ibu apa uh, dari Pikat disumbangkan oleh Pikat. Kemudian apa nanti Pak Lindon dapat karena bertanya. Ya begitu Prof Emmy. Ya, ya. Baik, ini belum ada yang bertanya, tapi uh, kita ya uh, bisa isi dengan apa uh, diskusi bahwa uh, bagaimanapun ini uh, apa peran perempuan di dalam keluarga itu tidak ada yang pertanyakan begitu pentingnya ya. menjadi core, menjadi inti, tetapi memang harus juga. Uh, apa namanya kita juga melihat jangan sampai karena perempuan itu memang penting lalu dia dibebani lebih banyak lagi jadi yang bapak-bapak anak-anak semuanya harus ikut turun serta di dalam apa namanya menangani hmm. ada pertanyaan pertanyaan dari Bu, Bu Lani Ramli bagaimana apabila secara kesehatan sudah menunjukkan pandemi yang over yang sudah berlalu tapi belum ada pernyataan pemerintah gitu gimana ini Bu Lani? Bu Lani bertanya langsung aja dong. Ya. saya agak kita nggak paham pertanyaannya. <laughs> Bu Lani buka <laughs> unmute aja. Bu ya, di uh, mute. Di on kan, uh, apa namanya, mic-nya. Saya persilakan Bu Lani. Karena pertanyaan itu jelas bagaimana kalau, kalau, bagaimana kalau, secara kesehatan sudah menunjukkan pandemi sudah selesai ya sudah over tapi pemerintah tuh belum juga membuat pernyataan bahwa pandemi sudah selesai itu bagaimana mungkin bu bu alim bisa sam, uh, sampaikan mungkin kan begini kan selalu kan ini pandemi masih ada atau pandemi uh, berkurang lalu ada zona merah zona orange zona hijau itu kan semua pernyataan dari pemerintah Nah, terbayang bagaimana nanti kalau semua sudah selesai, tapi pemerintah tidak menyatakan juga belum selesai itu seperti apa gitu. Bulan ini latar belakangnya apa namanya dosen di Fakultas Hukum Uner. Jadi oh iya. Kaitannya dengan bagaimana kebijakan pemerintah. Oh, kebijakan atau... ya kebijakan. Jadi, iya. Saya persilahkan siapa aja, Bu okay. Alim. Prof. Alim. Prof. Alim. Prof. Ali masih ada di tempatkah? Atau Bu Dingse silahkan iya, kalau mau. Iya, iya. Prof. Ali mau masuk? Ya, Mbak. silahkan. silakan. pertanyaannya tentang COVID tadi, pemerintah itu maksudnya? Atau iya, yang... apa? maksudnya tuh kan kalau selama ini kan, uh, ya saya bayangkan selama ini kan ada pernyataan merah, hijau, kuning gitu kayak gitu ya. Uh, Lalu untuk udah selesai. COVID. Nah, kedepannya uh -huh. nanti, kedepannya nanti seandainya itu COVID itu sudah selesai, tapi pemerintah itu enggak mengeluarkan pernyataan atau seperti apakah pernyataan dari pemerintah itu yang akan dikeluarkan gitu loh. Gimana peran pemerintah di mana gitu loh. Apakah oh, Covid itu selesai itu karena pemerintah mengumumkan selesai atau kita lihat sendiri di kiri kanan sudah enggak ada yang sakit atau gimana gitu loh. Menurut saya kita tidak bisa mengatakan selesai ya. Ya, untuk masalah proses ini apa. ya kita memang harus beralih pada kehidupan apa baru yang normal begitu menurut saya. Jadi tetap saya kok menurut hati-hati tetap hati-hati ya, tetap hati-hati gitu terhadap uh, apa ya persoalan Covid ini gitu. Pemerintah itu kan hanya media saja sebenarnya ya. Hmm. Kita po kan juga bisa memberikan apa bisa mencari informasi-informasi yang lain ya untuk sebagai apa uh, sebagai rujukan yang lainnya begitu ya. Jadi menurut saya sih uh, tetap. Kalau saya secara pribadi ya, walaupun pemerintah sudah menyebutkan aman pun saya tetap akan mau pakai masker kok kemana-mana begitu, karena kita nggak tahu virus itu namanya virus kan nggak bisa hilang 100 persen kan nggak bisa. Iya, ya, betul. Ya, gitu menurut saya sih. Tapi, tapi apa ketahanan tubuh ya, imunitas tubuh ya, itu yang ya. harus dijaga dan juga ya. kebiasaan baru tadi berperilaku yang baru ya. Iya. Dan ya. itu Jadi, makanya karena, bukan karena ketahanan pemerintah ketahanan gitu ketahanan ya Bu Alim ya. Iya, baik. Bukan hanya karena pemerintah menyatakan tidak, ya, tidak memberi pernyataan tinggal. gitu. Dan Bukan. yang paling penting adalah yang kita kon, apa, konteksnya kita bicarakan pada hari ini itu sebetulnya di tangan perempuan ya apa namanya yang untuk memutuskan apakah anak-anak ini sudah aman untuk pergi ataukah masih bo, tidak tidak aman ya kan karena misalnya contohnya untuk sekolah ah. aja bulan Januari ah. sudah disampaikan oleh menteri menteri pendidikan dan kebudayaan kalau apa namanya nanti akan ada offline ya sekolahnya tapi saya rasa itu pun juga digantungkan tergantung pada pemerintah daerah masing-masing ya. tapi pemerintah daerah itu pasti bergantung pada suara para ibu yang merasa apakah anaknya sudah aman dilepaskan untuk sekolah offline atau belum ya, ya. jadi itu saya rasa peran perempuan ini sangat 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 jelas dan sangat penting kenapa karena selama ini yang menangani sudah jelas data menunjukkan perempuan yang menangani persoalan kaitannya dengan penanggulangan covid ya mencari informasi itu adalah perempuan tetapi yang penting juga untuk dijelaskan kepada semua pihak jangan karena itu lalu yang lain enggak enggak peduli menjadi serahkan pada perempuan dan memberatkan beban perempuan yang sudah multi burden jadi tambah-tambah seperti apalagi itu yang harus dihindari. Iya, Bukan boleh ya? saya tambah Prof. Silahkan Prof ya, bisa ibu, ibu Lani. Tambahin. ya, Ibu Lani tadi yang bertanya. Hmm. Ramli dari mana tadi Profemih dari, Faku anu, kalau Bulani tadi dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Universitas Erlangga, oh ya kenal ya Bu, oh, oh, makanya tahu. Okay. Silakan. Ya. Uh, saya mau menjawab uh, sampai tadi aku udah jelasin ya di, saya udah jelaskan tadi di slide saya sifat dari COVID 19 sars SARKOV uh, dua ini ya, memang dia akan ada di terus di sekitar kita akan ada ndak mungkin dia hilang sama dengan penyakit apa virus-virus SARS yang lain gitu sama dengan eh, virus HIV sama dengan virus banyak virus yang lain apalagi ini virus ini virus RNA kalau virus DNA masih stabil Prof. Emy Prof. Alin. jadi kalau ini RNA sangat-sangat sensitif dengan perubahan sangat cepat sekali menempel dengan DNA manusia. Ikut DNA manusia, manusia ini bermutasi langsung cepat. Jadi buat Bu Lani, Bu Lani Ramli, pemerintah pasti tidak mau menyatakan udah selesai. Misalnya zona hijau sekarang ini sudah daerah saya misalkan sudah enggak ada. Tapi tergantung masyarakatnya gitu. Tapi sudah abai, sudah karena mungkin akan selesai virus itu atau COVID-19 penyakit itu selesai karena penanganan masyarakat seragam pakai masker, jaga jarak, gitu. Udah itu ya, sehingga itu dicapai. Tapi begitu kita tidak melakukan hal yang sama seperti itu, akan kembali gampang infeksi, tidak menjaga daya tahan tubuh, ya mungkin terlalu capek, jarang minum, kekeringan, dehidrasi, ya pasti terinfeksi Bu Ramli. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah tidak bisa langsung ini kita bukan membela pemerintah, tapi prinsipnya ini akan apa ya, menjadi budaya. Makanya saya bilang seperti di bahasa saya tadi akan ada budaya baru, peradaban baru gitu ya. Kita lebih baik pakai itu daripada new normal, normal emangnya ada normal dulu normal bagaimana begitu ya. Saya lebih senang adaptasi baru, peradaban baru gitu. Jadi memang ini akan bersahabat ya kita bilang bersahabat sih ya mungkin akan sama-sama berdampingan begitu dengan si virus ini. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Inilah kita sosialisasikan di sekitar kita. Ada tumbuh-tumbuhan yang banyak di sekitar kita, boleh dipakai dan mungkin dicari informasi. Itu yang boleh saya sampaikan, Bu. Jadi eh, bukan ada kaitan pemerintah juga nggak mungkin langsung bilang selesai. Tergantung masyarakatnya gitu, perilaku masyarakat itu sendiri, keluarga demi keluarga. Apalagi memang ini harus di keluarga memang. kluster keluarga ini sangat penting di sosialisasikan mungkin di rumah harus ya gelasnya masing-masing kalau dulu gelasnya sama-sama gitu kalau budaya saya di keluarga saya gelasnya udah pisah-pisah warna merah bapak punya warna ini anak punya gitu ya atau piringnya juga sudah begitu gitu jadi eh, akhirnya kita alhamdulillah puji Tuhan kita tidak eh, pernah mendapatkan hal itu gitu itu yang boleh saya sampaikan tambahan Bu Ramli semoga Uh, membantu demikian Prof Emi ya demikian Prof Emi saya kembalikan ke Prof Emi mungkin ke Bu Ramli mau mendapatkan uh, buku juga dari ibu buku profil gendernya ibu Walanda Maramis. satu oh oke oke okay, nah. okay nanti Bu Lani alamatnya di chat di chat supaya nanti atau nomor HP-nya supaya nanti dihubungi gitu atau okay. nanti akan dihubungi dari panitia ada kan anu ya datanya gitu baik baik ya, ini ada pertanyaan dari Ivana Nenggolan saya ya. tertarik mengenai hierarki yang ditunjukkan pada presentasi Prof Alim Prof Alim bahwa zaman sekarang yang equilibrium baiknya yang equilibrium bukan yang hierarki sedangkan dari aspek agama Kebanyakan hierarkis, apakah yang hierarkis harus ditinggalkan, atau apakah bisa berjalan bersama? Saya ingin mengetahui bagaimana pendapat dari narasumber. Terima kasih, Prof. Oh, materinya sangat menarik. Oke, oh, iya, saya persilahkan Bu, Bu Alim dulu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat kritis dan menarik, ya. Apakah yang hierarkis harus ditinggalkan, atau apakah bisa berjalan bersama? Oke, nah begini. Ya, kita bisa mendekati persoalan ini dengan teori sameness sama difference. Ya, kalau bisa ya kita tinggalkan ya dengan teori sameness, yaitu laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Secara filosofis menurut saya harus harus sameness ya secara filosofisnya. Tapi kalau dataran praktisnya, kalau ternyata posisi-posisi itu belum bisa baik secara administrasi ya tidak apa-apa kita pahami bukan sebagai hierarki tapi fungsi misalnya kalau yang konsep hierarki kepala keluarga adalah laki-laki kan begitu ya secara hitam ya. di atas putih ya. kepala keluarga adalah laki-laki gitu ya. nah tapi kalau kita pakai segitiga ya yang tidak hierarki atau egaliter kepala keluarga itu ya siapa yang paling punya kemampuan untuk memimpin keluarga itu kan begitu bisa suami bisa Istri bisa ayah atau bisa ibu kan begitu ya? Itu kalau secara substansi. Nah, tapi kan nggak mungkin itu karena di masyarakat kita kan masih iya. namanya kepala keluarga itu kan suami. ayah suami. Maka apakah kita masih bisa membiarkan secara administrasi namanya ayah itu adalah kepala keluarga, tapi secara substansi adalah kolektif kolegial? Jadi biarlah hitam di atas putih itu kepala keluarga adalah bapak, ayah, suami gitu ya. Tetapi secara substansi nilai-nilai egaliter itu harus ditayang, disampaikan atau dihidupkan dalam keluarga itu. Misalnya bagaimana kita merubah paradigma dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci, e, nyuapin anak itu pekerjaan ibu, istri menjadi itu menjadi pekerjaan bersama. Tanggung jawab bersama putus, ya. Kita yang putus atau prof putus, ya. Prof, emi putus putus-putus. Oh berarti iya, iya, iya. Ibu, ibu Atau, iya. kalau ada bapak-bapak yang nyapu di pagi hari itu bukan sedang melakukan membantu pekerjaan muslim, itu adalah silent revolution ya. Ya yeah. silent revolution orang nggak kemudian langsung radikal dramatis begitu untuk melakukan perubahan itu. Karena itu tawaran saya kalau seandainya kita masih menggunakan peran-peran yang hitam di atas putih tentang bapak kepala keluarga maka nggak apa-apa. Putus lagi, bukan kita. Putus lagi, ya. Saya bilang pak ini. Kayaknya signal sudah mulai turun ya. Iya, iya. Kayaknya putus ya, prof. Putus ya itu ya. Iya. <laughs> ya. e, jadi pada prinsipnya kita tambah langsung, prof prinsipnya antara tetapi secara oh. substansinya kan Darifi... <laughs> <laughs> hierarki apa namanya hilang-hilang suaranya. Ya hilang-hilang signalnya mungkin. Halo? Ya. Ya ya hilang, -hilang, hilang tadi. Ya, silakan lanjut, Prof. Oh ya, mohon maaf ya. Ya karena ini. Oke. Okay. Um, jadi itu, itu tadi itu. ya, uh, tawarannya adalah kalau memang itu secara budaya itu masih susah untuk men, uh, untuk apa mengubah ya mengubah menjadi segitiga posisi yang egaliter dengan hierarki tapi sebenarnya bukan hierarki fungsinya itu hanya fungsinya beda peran aja bukan kemudian yang satu itu lebih punya otoriter daripada yang lainnya yang satu lebih masuk surga duluan daripada yang lainnya bukan begitu. Mm -hmm. Karena sama-sama e, sebenarnya mempunyai posisi-posisi yang egaliter di situ gitu. Tapi kalau masih kebutuhan-kebutuhan administrasi, ya enggak apa-apalah gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan administrasi asal kita dapat menjaga substansinya itu adalah egaliter. Saya pikir itu Prof Emi. Terima kasih. Ya. Baik, Prof Alim. Jadi saya rasa jelas. Uh, Prof Dingse mau menambahi enggak ya, uh, menambahkan. Kita akan selesai sampai jam berapa, Prof? Sudah, ini sudah berakhir. Oke, Prof. oke sudah? terakhir, terakhir saya persilakan Prof. Dingsa. Iya, jadi pada prinsipnya kesepakatan gitu. Kan, ini keluarga spesifik ya. Kalau eh, dari segi agama, dari segi hitam di atas putih, sudah hierarkis. Kita menghargai tetap itu, kemudian kita jalankan yang ya itu tadi, keseimbangan ya, sama-sama suami istri, tapi tetap kesepakatan berdua kan gitu ya. Jadi spesial apa ya, spesifik masing-masing keluarga itu punya karakter masing-masing. Jadi bagaimana mereka menyepakati gitu? Jadi nggak ada apa itu yang ayah sebagai kepala keluarga, kalau sepakat tetap tergantung perempuan sebetulnya, kalau mau dibuat hierarki perempuannya tetap tunduk ya silahkan gitu Sepakat di dalam keluarga jadi kalau menurut saya sih itu tapi yang penting tidak ada yang merasa satu di terjolimi gitu ya jadi kalau suaminya nggak mau ya kita kan jadi berantakan gitu ya nah, kita ambil kesepakatan jalan keluar jadi tetap perempuan itu adalah membuat satu komunikasi yang baik yang asertif tadi dengan suami kalau ada ketidak apa ya cocokan ada ada hal yang tidak pas gitu tapi kalau semuanya baik-baik hierarki mereka uh, harmonis ya perlu kita persoalkan itu tapi ketika mendapatkan suasana yang tidak harmonis gitu akhirnya mereka harus membuat satu kesepakatan dan itulah yang diambil sama-sama menentukan apa yang menjadi uh, ciri khas keluarga itu dari saya profemi terima kasih Bye. Terima kasih ini karena juga sudah semakin sore dan saya rasa uh, ini nanti uh, akan ada mungkin pemberian hadiah dan seterusnya. Oleh karena itu saya akan tutup dari uh, moderator. Uh, saya menyampaikan terima kasih kepada ketiga pembicara Bu Ratna, Bu Alim, Bu Dinda dan apa nanti ya, kalau yang berkaitan dengan Pengisian data hadir dan lain-lain itu nanti kepada MC, termasuk juga mengenai materi pada hari ini. Tapi yang jelas, kita bisa sampaikan, saya tidak menyimpulkan hanya menggarisbawahi bahwa peran keluarga itu memang penting dalam menanggulangi pandemi COVID. Dalam masa juga, the new normal nanti ke depan, mulai sekarang ke depan. Dan termasuk peran perempuan yang harus juga ditopang oleh peran peran anggota keluarga yang lain, saya rasa itu. Dan uh, kita uh, tetap harus mensosialisasikan berbagai macam uh, strategi yang sudah dianggap baku oleh pemerintah. Ya, kita uh, berbasis pada keluarga, dimulai dari keluarga untuk masyarakat yang lebih luas. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Saya kembalikan ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Profesor Dr. EMI Susanti. Ma, terima kasih sudah sangat uh, membantu kami untuk acara webinar ini, Moderator yang luar biasa. Terima kasih, Prof. EMI. Dan tentu saja juga untuk uh, ketiga narasumber kita yang luar biasa, terima kasih untuk sharing uh, pengalaman, pengetahuan, dan berbagai ilmu, terutama untuk uh, kita, para wanita Indonesia. Sekali lagi terima kasih, terima kasih untuk uh, semua peserta yang sudah turut mengambil bagian, uh, sampai, masih setia sampai saat ini. Dan seperti informasi dari uh, Prof. Dingse tadi, bahwa untuk uh, para Penanya hari ini juga untuk uh, narasumber dan moderator ya Prof ada oleh-oleh dari ya. Uh, ya mungkin bisa di-share Prof ya, share. selain ada sertifikat nanti ada oleh-oleh ya berupa buku uh, profil uh, Walanda maramis juga profil gender Universitas Samratulangi ya yeah. Baik, ini ada sertifikat untuk narasumber kita. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Iya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih, Prof. Iya. Makasih, Profemi, Profemi. Iya. <laughs> Baik nanti dan untuk uh, buku nanti mungkin bisa uh, menghubungi uh, panitia ya Prof untuk para mungkin buku Walanda Maramis ini pemberian dari uh, apa uh, Pikat ya ada di sini Ibu Ibu ya, ya Jadi Pikat itu ya. oh ya ini buku yang profil gender ya, ya dari nanti, Universitas Samratulangi. nah dan ini buku Uh, Maria Walanda Dari Maramis. Maria Walanda Maramis. Ya. Oke. Okay. Baik. Sekali lagi terima kasih dan uh, kita mau bersyukur bersama telah mengakhiri webinar nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Maria Walanda Maramis oleh Pusat Kajian Perempuan LPPM dan Dharma Wanita Universitas Samaratulangi bekerjasama dengan Asosiasi Pusat Studi Perempuan Gender Indonesia. Kita akan bersyukur kembali dalam doa penutup dan mohon kesediaan Ibu Dr. Insinyur Jane Rini KMP untuk memimpin doa penutup. Disilahkan. Selamat sore menjelang malam. Izinkan saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya, Bapak, di dalam surga, kami bersyukur untuk kegiatan webinar nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun Maria Walanda Maramis yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Perempuan (LPPN) Unstrat dan Dharma Wanita Unstrat, dan juga bekerjasama dengan Asosiasi Pusat Studi Perempuan Gender Indonesia boleh berlangsung dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan, acara terlaksana dengan segala baik dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, baik para narasumber maupun Ketua LPPM Unsrat, Prof. Charles Kaunang yang telah membuka dan semua panitia engkau curahkan berkat dan selalu diberikan kesehatan dalam aktivitas kami, dalam kehidupan kami, dan dalam kondisi yang masih berlangsungnya COVID-19 ini, beri kami selalu, ya Tuhan, kesehatan agar kami boleh, ya Tuhan, menjalankan aktivitas hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami, ya Bapa, hidup dan penghidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rini Leke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, para pembicara dan moderator yang luar biasa. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan webinar ataupun sesudah ini bisa offline. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih foto bersama dan Cik foto bersama dulu nci. Foto bersama. Toto sehat dari Manado. Yes, foto bersama dulu nci. Ada? Disilakan. <ganti> Oke, okay. Review. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu.

Terima kasih semuanya. Iya. Jangan lupa isi absen. Iya, iya, meski panitia isi absen ya. Masih setia. Terima kasih Ibu Ketua Dharma Wanita. Masih ada Ibu Ketua? Mana Ibu Ketua? Ada. Masih ada. Masih ada. Oh. Ibu Feni Gerung terima kasih luar biasa sambutannya kalau apa ketua sudah nggak ada ya ketua LPPM ketua sudah tidak ada ya, Prof Golda ada halo Bu Prof Golda Golda Tulung dulu terlihat Bu Joyce Rares Jen Timbang, Jen Tuyu, Nopi Tulung, para Dharma Wanita ini. Bu Tri Winarni Sunarto. Apa kabar Bu Tri? Baik. Iya Bu, aduh enggak disapa karena... Gimana kabarnya? Ya luar biasa Bunda. Sehat Bu. Bagaimana kabar Bapak? Udah sehat? Sudah, Alhamdulillah. Oh, syukurlah. Iya. Semoga apa, ketemu lagi di ASWG, ya Bu. Iya, <laughs> iya, it's in life, ya. Iya, udah isi daftar hadir, Bu. Daftar, sudah, ya Bu. Lamina. Tapi materi, enggak, materi nggak dikirim, ya. Oh, dikirim, harusnya nanti di, di email lagi. Tadi disertifikat enggak oh, iya. langsung, ya Bu? Ya, iya. Oh iya, ada ada materinya ada semua bu. Nanti. Di, oh iya iya. Apa? Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore bu. Terima kasih. Ibu Tri. Mbak Alim udah mak keluar ya? Siapa? Mbak Alim sudah kayaknya. Sudah. Baik. Sudah sudah. Bye Panitia. Terima kasih semuanya. Ibu Eva mencoro dokter Op